Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur di tempat kami, bagi para tamu yang sedang berkunjung maupun akan beraktivitas, diwajibkan untuk mengikuti safety induction agar memahami dan menaati seluruh peraturan mengenai keselamatan kerja dan keamanan selama berada di gedung ini. Saat ini Anda berada di gedung bertingkat lantai 2 Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini tidak ada latihan khusus untuk keadaan darurat. Jadi, apabila terjadi keadaan darurat seperti gempa bumi atau kebakaran, dimohon untuk tidak panik dan ikuti petunjuk evakuasi sebagai berikut. Ada beberapa pintu keluar dan 6 tangga darurat yang berada di dalam ruangan ini. 2 pintu darurat di sebelah kanan Anda, 1 tangga di sebelah utara, dan 1 tangga di sebelah selatan. Dua pintu darurat di sebelah kiri Anda, 1 tangga di sebelah utara, dan 1 tangga di sebelah selatan. 1 pintu keluar dan tangga darurat di pintu utama, 1 tangga darurat di belakang panggung ini. Ruang tribun memiliki 2 pintu keluar dan tangga darurat. Di sebelah selatan terdapat 2 pintu keluar, 1 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan, yang menuju ke lantai 2 dan lantai 1. Bagi Anda yang berada di tribun sebelah kanan, silakan keluar melalui pintu sebelah kanan. Dan bagi Anda yang berada di tribun sebelah kiri, silakan keluar melalui pintu sebelah kiri mengikuti jalur evakuasi. Terdapat lift di dalam ruangan ini, namun kami mohon untuk tidak menggunakannya di saat terjadi keadaan darurat, karena lift akan berhenti secara otomatis ketika alarm berbunyi. Silakan Anda keluar dengan tertib dengan melalui tangga-tangga yang tersedia, dengan mengikuti jalur evakuasi untuk menuju ke titik kumpul atau meeting point yang berada di area terbuka di sekitar gedung ini. Apabila Anda menemukan meja yang kokoh, silakan berlindung di bawah meja atau lindungi kepala Anda. Demikian petunjuk keselamatan dan keamanan ini untuk keselamatan kunjungan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat mengikuti acara di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حمار فهو عمادي يوم المعادي نبينا
guru-guru kita di Universitas Gajah Mada. Yang kami hormati, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Kroy Shihab, serta yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Hadirin sekalian, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan pembacaan tilawah dan sari tilawah Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 oleh Saudara Zulfikar Labib Eza dan Saudari Hibriza Nail Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu
di sisi Allah. Ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Zulfikar Labib Ezzat dan Saudari Hibriza Nelhawa yang telah membacakan tilawah dan sari tilawah Al-Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami mengundang guru-guru kita untuk menuju ke depan kepada yang kami hormati Profesor Dr. K.H. Haji Muhammad Quraish Shihab, Bapak K.H. Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Kami juga mengundang Profesor Dr. Ova Emilia juga sebagai moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Ahmad Munjid PhD. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini Bapak Ibu semua hadir dalam sebuah kajian istimewa Dialog Kebangsaan untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Merawah uhwah kebangsaan, menjaga persatuan Indonesia. Untuk itu, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Ahmad Munjid, PhD. Kami silakan Pak Munjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sangat kita hormati, guru-guru kita, Bapak Profesor Quraish Shihab dan Al-Mukarram Gus Baha, dan juga Ibu Rektor kita yang tercinta, Bapak-bapak pejabat di Rektorat Universitas Gadjah Mada, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa yang tercinta, juga para tamu undangan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari yang cerah ini kita sudah berkumpul dalam keadaan sehat. Kita punya acara yang sangat istimewa, yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Kita kehadiran, kalau saya sebut, para harimau Al-Quran di Indonesia. Nah, kalau kita ada di satu tempat, kemudian ada harimau, kita belum lihat harimaunya, suasananya sudah terasa. Nah, beliau-beliau adalah para harimau Al-Quran, para mufasir. Ini kalau yang pada banyak dosanya itu rasanya akan lebih hebat lagi. Alhamdulillah kita sudah kerawuhan Prof. Quraish dan Gus Baha yang hari ini kita akan manfaatkan bersama untuk menyerap ilmunya, mendapatkan barokahnya. Untuk informasi, Prof. Quraish dan Gus Baha yang hadir di gedung Graha Sabha Pramana ini kira-kira 4.500-an peserta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan ini jumlah ini sudah dibatasi karena memang
jumlah mahasiswa kita di UGM sangat banyak. Jadi beberapa waktu setelah pendaftaran dibuka sudah penuh, 4.500, karena untuk satu angkatan saja kita punya 10.000 mahasiswa. Jadi ini Anda-Anda yang hadir pada hari ini sangat beruntung, tetapi acara ini juga disiarkan lewat YouTube, sehingga teman-teman, Bapak Ibu yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini juga mengikuti lewat kanal YouTube. Baik, saya paham, bukan saya yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, tapi sebelum kita mulai, kami undang dengan hormat Ibu Rektor kita, Ibu Ova Emilia, untuk menyampaikan sambutan. Silakan, Ibu Rektor. Terima kasih Pak Munjid. Yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab MA, yang terhormat Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, beken dengan nama Gus Baha. Juga yang saya hormati para pimpinan Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, para wakil rektor, juga para rektor yang hadir dari universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, para dekan, segenap pimpinan universitas dan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang saya cintai dan yang saya banggakan, yang dapat beruntung hadir di sini ataupun yang hadir secara daring. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat kesempatan pada hari ini. Bagaimana tidak, forum ini adalah forum silaturahmi, juga forum reuni, karena kebetulan Profesor Quraisy dan Gus Baha adalah sahabat dari almarhum ayah saya. Jadi kehadiran beliau adalah reuni, tapi sekaligus juga memberikan manfaat bagi UGM dan juga bagi bangsa ini. Karena kalau kita lihat, dialog ini diberi judul, walaupun Gus Baha paling gak suka judul, merawat ukhuwah kebangsaan, menjaga persatuan Indonesia, yang sebetulnya memang merupakan hal yang kita rancang untuk penyelenggaraan dialog menyongsong bulan suci Ramadan, sekaligus bulan di mana kita baru saja menyelesaikan suatu hajat di negeri ini yang penuh tantangan tentunya. Dan tentunya bulan penuh berkah selalu menjadi momentum untuk kita bisa merekat, memperkuat tali silaturahmi, sekaligus meningkatkan kepedulian untuk sesama kita dalam berbangsa. Prof. Quraisy, Gus Baha, UGM adalah miniatur Indonesia. Berasal dari berbagai suku, ada tumpah di sini. Dan juga dikatakan ini merupakan kawah candra di muka bagi generasi mendatang, baik untuk meraih kompetensi ataupun karakter yang diharapkan untuk penerus bangsa ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentunya tidak akan panjang sebagai pengawal dari acara ini. Tentunya kita berharap bahwa apa yang telah kita jalani, mungkin kemarin masih ribut dengan pesta demokrasi, tetapi kita perlu melihat banyak persoalan dan konflik yang mungkin perlu kita tangani ataupun kita sikapi. Perbedaan itu hal yang lumrah. Quran Surat Al-Hujurat sudah menunjukkan kepada kita semuanya. Dan ini merupakan ujian untuk kita semuanya. Dan melalui dialog ini kami berharap dan insya Allah kita akan perkuat ukhuwah Islamiyah kita, kebangsaan kita dengan semangat
pluralisme, inklusif, toleransi, dan gotong royong yang merupakan kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekali lagi terima kasih Prof. Quraish, Gus Baha atas hadirnya kersonya ke sini yang saya kira merupakan kebanggaan bagi kita semuanya, bagi UGM dan bangsa Indonesia. Juga terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dan juga jerih payahnya. Selamat mengikuti dialog kebangsaan dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rektor yang tercinta. Untuk informasi, ketiga beliau yang duduk di depan adalah orang-orang hebat yang dihubungkan oleh Al-Quran. Jadi bapak dari Ibu Ova adalah seorang ahli Al-Quran, Profesor Zaini Dahlan, dan juga merupakan sahabat dari Prof. Quraish Shihab dan juga sahabat dari Gus Baha dan ayah beliau. Jadi kalau kita bersama di sini, beliau-beliau bertiga saling dihubungkan oleh Quran dan oleh kecintaan terhadap Quran. Saya panjenengan semua seringkali berkumpul itu rata-rata karena makanan. Kalau ada makanan berhubungan. Atau kalau naik sedikit nanti dihubungkan oleh uang. Nah, ini yang juga perlu kita teladani dari para beliau, bagaimana masing-masing pribadi saling dekat, saling mengenal karena ilmu. Kita di UGM adalah lembaga ilmu, mestinya kita juga saling dihubungkan satu sama lain karena ilmu. Judul acara kita pagi hari ini adalah Merawat Ukhuwah Kebangsaan, Menjaga Persatuan Indonesia. Kita di kampus biasanya kalau ada judul begini, itu yang ada adalah sebaliknya. Jadi kalau kita bikin judul, berarti di belakangnya ada masalah. Merawat ukhuwah kebangsaan. Berarti ukhuwah kita itu sedang ada masalah. Kenapa kita perlu ngomong menjaga persatuan Indonesia? Nah, kayaknya juga persatuan Indonesianya sedang ada masalah. Terutama karena kita habis pemilu. Ada yang jagonya kalah, ada yang jagonya menang. Yang kalah enggak terima, yang menang juga enggak terima karena diturus curang. Padahal kita sudah mau Ramadan. Jadi kita berharap nanti dari Pak Quraish dan Gus Baha mendekati Ramadan ini, bagaimana caranya supaya kita membersihkan hati kita masing-masing dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, kita cerahkan pikiran dan batin, kita dengarkan para beliau menyampaikan kajiannya. Nah, untuk pagi hari ini kami minta dengan hormat Gus Baha untuk memulai, nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Quraish Shihab. Monggo silakan Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabi asma'in amma ba'du. Yang sangat saya hormati wonten Abi Profesor Quraish Shihab, wonten Bu Aufa, Profesor Aufa, wonten semua orang-orang UGM, semua yang saya hormati termasuk niki moderator nih Pak Munjid nih. Saya seperti yang dikatakan Bu Ova, saya ini termasuk kiai yang enggak suka kalau ngisi acara dikasih judul, karena itu teror. Teror juga mendikte. Saya berkali-kali bilang, itu ibarat saya ini dokter jantung. Ngerti pasien saya itu bahaya karena punya penyakit jantung. Tapi pasiennya tanya cara ngobati jerawat.
Jadi yang masalah serius yang saya tahu saya, wong saya dokternya, tapi pasiennya yang nunjuk, Gus ini saya punya penyakit kulit, tolong obati. Padahal saya tahu penyakit beratnya itu apa? Jantung. Tapi karena ini acara memang harus ada judul, saya terima judul ini, meskipun tadi Pak Munjid bilang ada judul itu berarti ada masalah dalam ukhuwah. Saya tadi karena sudah dipuji ahli Quran, sebelumnya terima kasih, tadi saya sepakat sama Pak Quresh, terima kasih pada UGM karena sudah memberi gelar Pak Quresh Kiai Haji. Biasanya hanya Profesor Doktor, ini enggak ada Kiai Haji, ini spesial. Ini penganugerahan Kiai Haji dari UGM, itu keren betul. Ini Mbak Naswa harus mencatat itu penghormatan. Ini yang ngasih gelar Kiai Haji itu UGM. Jadi karena enggak punya alumni yang jadi kiai yang ngasih gelar orang lain gitu kira-kira. Begini masalah solusi ya. Saya punya sekian cerita, tadi sudah dipuji ahli Quran, saya cerita yang Quran saja. Tidak semua masalah itu penyelesaiannya harus dimarahin atau ditegur atau lewat proses hukum formal atau hukum positif atau pengadilan. Tadi di hotel saya sowan beliau sudah cerita tentang materi yang saya utarakan. Begini ada sekian contoh dan itu awal dari enggak ada kekerasan. Tetap menjaga ukhuwah karena modelnya penyelesaian yang tidak menyinggung, tidak mengadili, tidak mendiskreditkan, tidak memojokkan. Saya punya sekian cerita dan ini boleh dikulak Pak Munjid untuk ngiai di UGM, saya sahkan tanpa hak royalti. Saya itu sering Prof, kiai-kiai yang jadi mubalig sering terima kasih sama Gus, alhamdulillah kulaannya bisa saya jual katanya. Karena saya ini sudah kiai resi, gak mau kemana-mana, tapi yang kulaan banyak diretailkan. Terus terima kasihnya sama saya. Dan karena saya ikhlas ya gak dapat royalti. Tapi sudahlah royaltinya surga saja. Saya cerita yang rilek-rilek. Khalilur Rahman Ibrahim itu pernah ingin, karena penat ya, mikir umat itu penat, capek. Ingin masalahnya selesai dan gak mungkin selesai. Sehingga beliau minta umur panjang supaya punya waktu panjang untuk menyelesaikan problem umat. Sama Allah enggak dijawab. Ada orang tua yang sudah renta tua sekali. Karena Nabi Ibrahim itu adalah terkenal dermawan, dipanggil terus dikasih kurma. Dikasih kurma itu makan itu meler lagi, makan meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk kamar, ya Allah, saya batalkan doa minta umur sampai tua. Ternyata engkau jawab. Kalau terlalu tua kayak itu. Terus kedua, Nabi Yuwah Daud. Ini cerita dulu ya, jangan ditiru. Saya ulang lagi cerita dulu, jangan ditiru. Nabi Yuwah Daud itu terkenalnya ini. Itu punya istri itu 99. Ini cerita dulu, kalau sekarang maksimal 4. Itu saja kalau berani. Kata orang Madura itu kalau ingin punya istri 2, 4 itu 1 tambah 1 sama dengan 0. Gus. Karena semuanya lari. Tapi ketika melihat satu perempuan yang cantik itu beliau ingin sekali. Ketika penasihatnya bilang, engkau sudah punya 99, tapi tidak ada yang kayak itu. Saya masih ingat sama Profesor Jenny ketika nerjemah, inna hadza akhi lahu tiswati sunan najah itu. Saya tanya sama Prof Jenny, abahnya Bu Ovain. Pak Jenny kenapa masih ingin yang satu lagi padahal sudah punya 99? Kata Nabi Daud, tidak ada yang kayak itu. Terus saya guyon sama beliau. Berani berargumentasi ini depan Bu Latifah, ya jangan, ini kata Nabi Dawud, tidak kata saya. Singkat cerita terus, Allah ternyata tidak negur Nabi Dawud dengan apalagi mempermalukan negur depan umum atau di medsos atau yang mempermalukan. Allah bikin drama, yaitu ngutus dua malaikat, Nabi Dawud pas itu raja. Dua malaikat datang tergopoh-gopoh, menunjukkan kalau sedang ada masalah yang serius, yang krusial. Nabi Daud sampai kaget, fafazi aminhum, kaget betul Nabi Daud. Tahu-tahu ada orang di depannya terus tanya, kenapa kamu tergopoh-gopoh? Saya ini punya masalah berat ya Nabi Allah Daud, apa masalah kamu? Ini saudara saya sudah punya kambing 99, minta saya yang punya kambing hanya satu, gimana cara jenengan? Oh kamu udah adil, kamu rakus, dimaki-maki yang punya 99. Sudah ini keputusan final, sudah, pulang. Barang setelah pulang, lo itu gue banget kata Nabi Dawud. Enggak ditegur, Allah pakai drama. Jadi masalah sekarang adalah
amar ma'ruf nahi mungkar sudah kehilangan seni bikin yang tanpa masalah, yang tidak menimbulkan masalah baru gitu. Jadi intinya itu ada penyelesaian masalah yang tidak harus seperti itu gitu, pakai drama, pakai apalah yang. Terus cerita ketiga, banyak peristiwa-peristiwa sosial, saya ulang lagi, peristiwa-peristiwa sosial yang penyelesaiannya itu juga agak lewat pengadilan. Ada ayat wa Dawud wa Sulaiman idz yahkumani fil harthi idz nafashat fihi ghanamul qaum. Itu yang diceritakan di beberapa tafsir, ada cerita unik begini. Ada dua perempuan kakak beradik, sama-sama punya anak. Kebetulan sama-sama ganteng. Karena masih kecil itu kan mirip. Saya ulang lagi, karena masih kecil itu mirip. Karena sama-sama Arab, enggak Arab sama Kebumen. Kalau sama Kebumen kan hidungnya beda. Sama-sama Arab, bukan sama. Sama-sama Arab, sama-sama ganteng. Singkat cerita, yang satu ini dimakan serigala, anaknya yang satu dimakan serigala. Kemudian semuanya mengklaim yang dimakan tuh anak kamu, bukan anak saya. Sehingga anak satu ini milik saya. Yang satu bilang, ini anak saya yang selamat, yang anak kamu dimakan serigala. Nabi Dawud ketika ada pengadilan seperti itu menghukumi yang argumentasinya meyakinkan. Sudah ini milik kamu, karena kamu lebih berargumentasi. Setelah keluar, kata Nabi Sulaiman, pas itu masih kecil. Kalau hakimnya saya, keputusannya tidak seperti itu. Karena Nabi Dawud itu demokratis, saya pokoknya tidak akan keluar dari jalur Quran sebagai pemenuhan, karena saya Profesor Quraisy, Profesor Zain itu orang yang sangat menuhi Quran. Terus kata Nabi Dawud, Sulaiman sini, sudah kamu saja yang mengadili. Ternyata apa Nabi Sulaiman itu? Ngambil pisau. Mana anak yang selamat? Ini, udah kita bagi dua saja supaya gak konflik gitu. Terus ada yang nangis histeris, memangis, nangis-nangis. Yang satu tenang saja. Terus sama Nabi Sulaiman, anaknya dikasihkan yang nangis. Ini ibu beneran ini. Berarti ini ibunya beneran ini, anaknya mau dipotong nangis, kamu mesti ndak. Masa anaknya mau dipotong diam aja. Jadi ternyata sebagian pengadilan dulu itu pakai perangkat psikologis. Gak mungkin secara naluri normal orang anaknya mau dipotong membiarkan, itu pasti ada ibunya itu. Akhirnya dimenangkan yang nangis tadi. Jadi banyak cerita di literatur saya. Itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sini. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid, karena itu wilayah publik. Nabi tanya, loh kenapa gaduh? Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam, tapi yasta'dzinu fi zina. Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kenapa gaduh? Semua sahabat melarang, karena itu gak mungkin. Makanya gak boleh ketemu jenengan. Kata Nabi, enggak apa-apa, suruh ketemu saya. Setelah ketemu Rasulullah, di depan beliau, apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina? Iya ya Rasulullah. Apa jawabannya Nabi itu unik. Atukhibbuhu li ummik pertama. Kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang. Enggak Nabi. Kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul. Atukhibbuhu li bintik. Kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang. Ya enggak Nabi. Atukhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau itu terjadi di bulik kamu. Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wawahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu. Dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Jadi logikanya diset. Diset oleh Nabi, dan Nabi tidak ngancam neraka, tidak marah. Tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul ara'aitum. Ya, kan banyak di Quran, ara'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya jadi menjaga kemajemukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, saya ini tidak punya uang padahal ingin makan enak.
ij'al idama ka'al ju'a. Ya, lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa, makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera, itu keliru. Ij'al idama ka'al ju'. Jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah, kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak. Ya, makanya Kiai Kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji, makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar banget. Itu pasti semuanya menjadi enak. Nah, orang sudah melupakan kearifan-kearifan begitu, sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau. Karena sebetulnya itu enggak adatnya Allah. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Munjid bisa belajar. Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu, pokoknya keren lah sekarang. Ngaji sekarang itu fidunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, gak dapat apa-apa. Kalau sekarang itu fidunya hasanah, fil akhirati gak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah, ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun nisa, nanti bisa dicari di, ya kalau orang UGM mungkin di googling mungkin 114 ayatnya. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi di kitab saya baca teksnya supaya nanti ditasih Pak Quresh. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna faslal qada'i yurithu bainahum ad-dha'in. Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan, itu bisa yurisudohoin, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan, setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal, ini andekan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi enggak, itu enggak wilayah saya itu. Tapi itu udah wilayah saya. Andaikan saya datang sebagai pengamat politik, mungkin contohnya itu, tapi saya enggak masuk wilayah itu. Gitu. Cerita-cerita itu masyur. Itu dulu ini cerita lagi ke Habib Quresh di Abi Quresh ya. Pernah ada orang itu saking solehnya beli tanah. Mestinya beli tanah seisinya. Lala tanah itu emasnya banyak. Setelah itu orang itu bilang, saya ini hanya beli tanah kok isinya emas banyak, ini gimana? Bilang sama penjualnya. Penjualnya enggak mau, enggak, saya jual tanah seisinya, emas itu milik kamu, enggak, saya beli tanah kok dapat emas. Itu dulu penyelesaiannya bilang, kamu punya anak putri, punya, kamu punya anak laki, ya sudah besanan saja biar enggak kelio. Jadi dulu banyak cerita-cerita kearifan yang orang itu enggak harus rame-rame di pengadilan. Ya tadi, andaikan saya politik, mungkin contohnya enggak usah di MK lah, dimenterikan gitu. Bisa andaikan saya politikus. Tapi enggak lah, itu enggak wilayah saya. Jadi di antara kebaikan Islam, bainan nas, bukan bainal muslimin, bukan bainal muslim wal kafir. Bainan nas. Kita rukun sesama non muslim itu juga ajaran Islam. La khaira fi katsirin min najwahum. Diskusi apapun tidak baik kecuali diskusi-diskusi yang menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, au islahim bainan nas, atau diskusi yang menjadikan kita baik-baik saja, hubungan kenegaraan, hubungan kebangsaan, hubungan kemanusiaan baik-baik saja. Ya, sekian mukadimah saya, nanti ditambahi Abi Quresh, Profesor Quresh. Sekian, dan saya tidak salam dulu karena pasti provokatornya ini merovokasi lagi. Jadi kalau moderator itu kan bikin sesuatu indah, ini jadi tidak indah. Masa orang sesantun saya dibilang harimau, itu kan kacau itu. Itu enggak benar itu. Karena kalau di Indonesia, oh ini negara enggak benar, kayak hukum rimba, yang kuat menang. Yang kuat itu kan harimau, wah jadi masalah. Kan? Tapi saya maafkan, karena di dunia kiai ini masih mu'alaf, latihan kiai.
Saya alhamdulillah orang-orang UGM memang sering ketemu saya dulu zaman Pak Panut. Ini rumah saya ganggu ya berkali-kali. Jadi ya enggak apa-apa, silahkan salah karena Allah Maha Pemaaf. Monggo mikir. Pakai ini mau pakai. Terima kasih banyak Gus Baha. Alhamdulillah ya. Salah satu di antara kelebihan Gus Baha. Ini salah satu aja. Banyak sekali kelebihan, tapi salah satunya adalah beliau selalu bisa membawa agama menjadi lebih mudah difahami, menjadi lebih konkret dengan kita, dan menjadi lebih relevan dengan kehidupan kita. Beliau kalau menafsir selalu punya catatan-catatan. Kalau bagi banyak orang ini baik atau bahkan mutlak baik, beliau selalu ada kecualinya. Berhubungan dengan orang kaya baik, tapi ada catatannya. Berhubungan dengan orang yang miskin misalnya, oleh banyak orang dianggap tidak baik, tapi beliau bisa menunjukkan kelebihannya. Berhubungan dengan orang yang punya jabatan tinggi, beliau ada catatannya. Berhubungan dengan orang yang tidak punya jabatan, beliau ada catatannya. Sehingga ketika kita mempraktikkan agama itu selalu ada ruang-ruang untuk menafsir, untuk berpikir, dan tidak begitu saja ikuti tafsir yang hitam putih. Ini salah satu di antara kelebihan Gus Baha dalam semua apa yang beliau sampaikan. Nah nanti silahkan Bapak Ibu teman-teman sekalian mempersiapkan pertanyaan yang terbaik. Sebelum itu kita akan minta kepada Profesor Quraish Shihab untuk juga menyampaikan paparannya. Dan sebagai informasi Pak Quraish, ini yang hadir pada hari ini bukan cuma mahasiswa yang muslim saja. Jadi beberapa mahasiswa yang non-muslim pun ikut hadir, ikut mendengarkan Pak Quraish dan Gus Baha. Ini kesempatan yang sangat istimewa. Silahkan Prof. Quraish Shihab untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu Rektor yang saya hormati, saudara moderator, Pak Gus Baha, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh selalu terkagum-kagum dengan Gus Baha. Dapat saja dia kisah dari Al-Quran untuk dia jadikan sebagai nasihat buat kita semuanya. Jadi saya ingin memulai dengan mensyarah itu. Dua orang berselisih, satu kaya raya, satu miskin. Dia datang ke Nabi Daud. Kita perhatikan ucapannya. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'ja. Dia berselisih, tapi dia berkata, saudaraku ini. Lihat, kendati berselisih, dia masih berkata, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing. Saya punya cuma satu. Dia mau yang satu itu juga, dia ambil. Kita lihat lebih jauh. Nabi Daud begitu mendengar, dia lantas memberi putusan. Qadzalamaka bisuali na'jatik. Dia telah menganiaya kamu dengan menuntut dia punya yang satu itu. Kita lihat, benar enggak Nabi Daud ini? Tidak. Dia sadar bahwa dia telah memberi putusan sebelum mendengar dari pemilik 99. Apa maknanya?
jangan cepat-cepat beri putusan. Dengar dari seluruh pihak, baru beri putusan. Yang saya ingin katakan, kalau kita merujuk baik kepada kitab suci maupun kepada kearifan lokal, semua problema kita dapat terselesaikan dengan syarat kita menganggap yang tidak sependapat dengan kita adalah saudara kita. Dan ya kan? Dan berusaha mencari solusinya dari tuntunan Tuhan dan kearifan lokal kita. Dan itu sangat banyak. Ini saya kira satu yang saya ingin menjadi mukadimah dari apapun namanya untuk kita menghadapi ini, merawat Papua. Ini kan setelah pemilu, Bu, ya, katanya. Saya terkesan begitu. Saya ingin berkata demikian lagi. Ada satu kearifan yang dikemukakan oleh kitab suci yang mungkin juga kita semua perlu sadari supaya terawat ini ukhuwah. Apa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk menyampaikan, untuk berucap dan menyampaikan Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tuliju al-laila fi an-nahar wa tuliju an-nahara fi al-lail wa tukhriju al-hayya min al-mayyit, dan seterusnya. Sampaikan, Allah pemilik kekuasaan. Dia yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia mencabut, dia katakan mencabut. Kenapa dia katakan mencabut? Karena yang kuasa biasa tidak mau, kecuali dicabut. Mencabut kekuasaan dari apa yang dia kehendaki. Dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Tetapi ingat, di dalam genggaman Tuhan kebajikan itu. Apa maknanya? Ikuti tuntunannya, pada akhirnya kamu mendapat kebajikan. Baru dia lanjutkan, sampaikan juga, wahai Tuhan, engkau memasukkan malam di dalam siang, memasukkan siang juga di dalam malam. Engkau menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa maknanya ini? Kata sementara pakar, inilah isyarat tentang teori dialektika. Jangan pernah menduga bahwa sesuatu yang sudah tidak ada harapan tidak mungkin muncul lagi. Karena Tuhan menghidupkan dari yang mati. Ikuti saja tuntunan Allah. Nah, apa tuntunan Allah? Ini tadi sebagian yang dikemukakan. Usahakan islah, usahakan perdamaian, usahakan merawat persaudaraan. Oke. Kemudian Nabi bersabda, sebagaimana keadaan kamu, begitulah ditetapkan penguasa kamu. Kama takununa yuwalla alaikum. Hei, apapun, siapapun yang berkuasa, kekuasaannya bersumber dari Tuhan. Walaupun yang berkuasa itu menentang Tuhan. Itu Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim, itu diberi kekuasaan oleh Tuhan. Tetapi ingat, dia yang memuliakan dan dia juga yang menghinakan, dia yang mencabut. Karena itu saya ingin berkata begini, apapun hasil akhir pemilu kita,
apapun hasil akhirnya. Apakah calon Anda yang menang atau dia yang kalah? Ketahuilah bahwa itulah cermin dari masyarakat kita. Sebagaimana keadaan kamu, kalau anda baik, maka itulah cermin kebaikan. Tapi kalau Anda anggap buruk, itulah cermin masyarakat kita. Kalau itu cermin masyarakat kita, maka terimalah dengan legowo, tetapi usahakan untuk memperbaiki. Jangan sampai ukhuwah ini, karena ini modal kita nih, ukhuwah ini modal kita. Nah, yakinlah bahwa di tangan Tuhan kebajikan itu. Yakinlah. Nah, satu hal lagi. Kalau Anda tidak berhasil, Tuhan yang akan menetapkan buat Anda bantuan. Yakin itu. Itu ada di Al-Quran, itu dikatakan begini. Wa in kadu la yastafizuna kal yukhrijuka minal ardh idzan la yalbasuna illa qalil. Mereka itu hampir-hampir saja menjadikan engkau gelisah. Masyarakatmu gelisah dalam ketakutan. Kalau itu terjadi, yakinlah rezimnya pasti runtuh. Itu hukum kemasyarakatan. Jadi kembali pada tuntunan agama. Apapun hasilnya, kita terima sambil berusaha untuk memperbaiki. Sambil menjaga ukhuwah ini. Karena inilah modal kita. Kita tidak ingin ada dari luar. Mari kita selesaikan persoalan kita di dalam. Itu saya kira itu yang pertama. Nah, sekarang saya ingin berbicara sedikit tentang apa sih ukhuwah itu. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu dari segi bahasa berarti persamaan. Kita semua sama. Apapun persamaan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka itu saudaranya. Semakin banyak persamaan, semakin kukuh persaudaraan. Saudara itu dari bahasa Sanskerta. Saudara atau saudara, katanya artinya serahim, sama rahimnya. Kita serahim. Nah, kemudian berkembang maknanya sebagaimana perkembangan bahasa. Jadi ada persamaan. Saya memperoleh kesan bahwa saudara itu adalah yang seudara dengan Anda. Saudara. Binatang itu saudara kita, sama-sama kita. Wama min ta'irin yatirul bijanahihi illa umamun amsalukum. Tidak ada suatu burung yang terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali sama-sama kamu. Itu saudara kita. Setan itu, orang-orang yang boros itu saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayati. Jadi siapapun yang seudara dengan Anda adalah saudara Anda. Saudara kita, binatang saudara kita, tumbuhan saudara kita karena dia saudara. Bahkan dalam ajaran Al-Quran, batu pun bisa menjadi saudara kita. Gunung itu mencintai kita. Uhudun yuhibbuna. Dia juga dalam dua tanda petik hidup. Hidup. Semua saudara kita. Apalagi kemudian karena itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam persaudaraan itu. Salah satu di antaranya adalah saudara sebangsa. Kita sama-sama. Apa itu bangsa? Beda-beda definisi para pakar tentang bangsa. Tetapi yang jelas, dengan bangsa, lahir bangsa dari adanya persamaan. Sama dengan saudara.
boleh jadi persamaan sejarah, persamaan budaya, persamaan cita-cita. Kita sebagai bangsa banyak sekali persamaan kita. Bahasa lebih penting, bahasa pikiran daripada bahasa lisan. Harus menyatu kita. Karena itu dalam konteks persaudaraan sebangsa, kita harus mencari titik temu. Tanpa titik temu, kita tidak bisa mewujudkan persaudaraan sebangsa. Saya teringat Sayyidina Ali pernah berkata begini, penyakitmu disebabkan olehmu, obatnya ada di tanganmu tapi engkau tidak sadari. Jangan sampai kita seperti itu. Penyakit kita disebabkan oleh kita sendiri. Obatnya ada di tangan kita, tapi kita abaikan obat itu. Saya kembali, kita punya titik temu. Sebagai bangsa, titik temu kita Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu titik. Bisa kita berbeda-beda penafsiran tentang apa arti ketuhanan Yang Maha Esa. Bisa beda-beda. Dalam Islam aja beda-beda itu. Tetapi kita percaya Tuhan. Bisa beda-beda kita dalam mengartikan Maha Esa itu apa. Tetapi kita percaya ada penguasa. Itu titik kita. Titik, Anda menulis kata dimulai dari titik. Apa yang Anda tulis terserah, asal mulai dari titik Tuhan. Kalau tidak mulai dari Tuhan, no. Itu kesepakatan kita. Anda mengakhiri kalimat dengan titik. Jangan pakai koma. Kalau begitu, Tuhan adalah pangkalan tempat bertolak dan pelabuhan tempat bersaud. Kita berbeda, mari kita kembali kepada tuntunan Tuhan. Itu kesepakatan. Yang tidak mengakui ini di luar bangsa Indonesia. Kemudian ada kemanusiaan. Kesepakatan. Kemanusiaan itu mendahului keberagamaan. Mendahului keberagamaan. Anda mau pergi sholat Jumat, di tengah jalan ada orang yang ketabrak yang perlu ditolong. Apa Anda pergi sholat Jumat? Atau tolong ini? Anda mau sholat, mau berwudu, ada air. Kalau Anda pakai, ada yang mau minum yang kehausan. Jangankan manusia, anjing kehausan, mau minum. Anda kasih dia minum atau gunakan untuk berwudu. Kemanusiaan itu tidak hanya tertuju pada manusia, tertuju kepada seluruh makhluk Tuhan. Kita ada kerakyatan, ya kan? Persatuan dulu, kerakyatan. Saya itu merenung-renung tentang apa yang dirumuskan dan menjadi kesepakatan kita tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Luar biasa, luar biasa. Tahu apa arti rakyat? Rakyat itu dari kata ri'ayah, ra'in. Pengembala itu dinamai ra'i. Yang memelihara, memberi makan, melindungi. Rakyat itu harus dipelihara, dilindungi, dijaga. Itu kerakyatan. Dipimpin hikmah. Tahu apa itu hikmah? Hikmah itu terambil dari akar kata yang berarti kendali. Hikmah itu sinonim dengan siasat. Siasat itu terambil dari kata ya susu sais. Dalam bahasa Indonesia ada sais.
delman pengemudi yang bersiasat harus menjadi seperti pengemudi. Apa syaratnya? Dia harus kenal fungsi-fungsi dari kendaraan yang dia akan gunakan. Dia harus tahu ini rem, ini apa namanya, dan sebagainya, ini mesin. Kalau dia tidak tahu, tidak boleh dong mengemudi. Ada lagi, bukan cuma tahu, punya pengalaman dalam hal itu. Anak kecil, anak saya tahu itu, ini rem, ini klakson, ini. Tapi dia tidak tahu menggunakannya, tidak boleh mengemudi. Ada lagi? Ada. Dia harus tahu jalan, dia harus tahu arah. Kalau dia tidak tahu arah, kemana kita mau pergi? Jangan bersiasat. Itu bukan hikmah. Ada lagi? Ada. Mengemudi itu ada seninya. Bukan asal ya, ada seninya. Ada lagi, satu lagi. Dan ini yang hilang dari kita. Apa itu? Akhlak. Mengemudi itu perlu akhlak. Jangan bunyikan klakson malam-malam. Jangan menyalip dari sebelah kiri. Ada akhlak. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Oleh siasat yang syaratnya seperti ini. Baru dalam permusyawaratan. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu pada mulanya berarti mengambil madu dari sarangnya. Siapapun yang menemukan madu itu milik bersama. Karena itu Nabi bersabda, orang beriman itu seperti lebah. Bagaimana lebah? Dia selalu berada di tempat yang bersih. Kalau dia hinggap di dahan, dia tidak merusak. Ya, lebah begitu. Kalau dia menemukan sekuntum bunga, dia tidak ambil sendiri. Dia menari-nari, panggil yang lain, mari bersama-sama mengambil. Dia tidak mengganggu yang tidak diganggunya. Tetapi kalau dia menyengat, sengatannya obat. Itulah musyawarah. Saya ingin kembali berkata bahwa sebenarnya problema kita, kalau kita punya problem, boleh jadi kita tidak tahu penyakit kita apa. Dan kalau kita tahu, kita lupa bahwa obatnya ada pada diri kita. Kembali deh ke Pancasila, laksanakan itu secara baik dan benar, problema kita akan terselesaikan. Oke, kita bisa panjang berdiskusi menyangkut ini. Terakhir yang saya ingin katakan, persaudaraan itu dimulai dari jangan. Merawat itu lebih penting dari mengobati. Kita mau rawat. Bagaimana merawat? Kalau dalam tuntunan agama, jangan, jangan, jangan. La yaskhar qaumun min qaum. Itu di surat Al-Hujurat kan? Jangan satu kaum menghina kaum yang lain. Jangan sekelompok perempuan menghina kelompok perempuan yang lain. Boleh jadi yang dihina, yang dilecehkan lebih baik dari dia. La yaktab ba'dukum ba'dan. Jangan mengumpat. Semua jangan. Kalau Anda bisa menghindarkan apa yang tidak baik, itu terpelihara. Nanti baru kemudian itu baru memberi. Itu kan merawatnya begitu. Kita rawat itu. Tidak, 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 tidak. Dan terakhir. Persaudara. Siapa sih saya kembali? Saudara itu siapa? Saudara itu, puncak persaudaraan itu adalah memandang orang lain adalah diri Anda. Memandang orang lain adalah diri Anda. Anda mau yang terbaik buat Anda? Mau. Kalau begitu, itu orang itu saudara saya, itu saya. Beri dia yang terbaik. Itulah puncak persaudaraan. Karena itu kalau terjadi selisih,
itu di Al-Quran dikatakan orang bertakwa al-kazimin al-ghaiz, menahan amarah. Boleh jadi masih ada dendam di dalam tapi ditahan. Lebih tinggi apa? Wal-afina aninas, memaafkan. Bukankah dia juga manusia seperti Anda? Bukankah kalau Anda bersalah Anda mau dimaafkan? Mau lebih tinggi? Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada orang yang bersalah. Itulah cara merawat ukhuwah. Tanpa itu terus ini begini, ini begitu. Dan pada akhirnya setelah kita berusaha, saya garis bawahi, berusaha sekuat kemampuan sambil memelihara modal utama ini, kalau Anda belum berhasil, yakinlah bahwa Tuhan akan turun tangan. Itu hukum kemasyarakatan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Pasti, karena apa? Setiap rezim ada ajalnya. Bukan cuma manusia yang punya ajal. Wali kulli ummatin ajal, fa iza ja' dan seterusnya. Ada ajalnya. Kita berusaha sebaik mungkin, tetapi tidak keluar daripada pemeliharaan kita terhadap bangsa ini, persaudaraan ini. Jangan sampai ada kekacauan. Karena, sekali lagi, al-imamul jair khairun final fitnah. Penguasa yang berlaku zalim itu lebih baik daripada chaos. Wa fi ba'dhi syarri khiyar. Memang di dalam keburukan pun kita harus pandai-pandai memilih mana yang lebih sedikit keburukannya. Nah, sekali lagi terkesan tadi saya terbawa sebenarnya oleh Gus Baha ini, itu tuntunan agama dan itu yang harus kita pertahankan. Tetapi sekali lagi jangan salah faham bahwa kita berdiam diri. Kita berusaha sekuat tenaga. Tapi sesuai dengan tuntunan kitab suci, sesuai dengan kearifan lokal, dan terus mempertahankan persatuan bangsa, kesatuan kita serta persaudaraan kita sebagai sesama bangsa, sesama manusia, bahkan sesama makhluk Tuhan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, hari ini kita mendapatkan pencerahan dari dua tokoh yang sangat kita hormati, dan masing-masing beliau mendekati persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Kalau Profesor Quraisy Shihab itu seperti selalu kita baca dalam tafsir beliau Al-Misbah. Tadi saya sengaja tidak memperkenalkan para pembicara kita karena beliau sudah lebih dari cukup untuk dikenalkan. Jadi kalau Anda tidak kenal, masalahnya bukan ada pada beliau tapi pada sampean. Nah, kembali ke apa yang disampaikan beliau. Pak Quraisy kalau menyampaikan segala sesuatu itu sangat sistematis. Digali dari etimologinya, dari akar katanya, lalu dihubungkan dengan persoalan, dengan tafsir dan berbagai macam kemungkinannya. Sehingga ukhuwah yang tadi disampaikan sangat relevan dengan kita. Puncak dari persaudaraan dari uraian beliau adalah kalau kita sudah bisa melihat, memperlakukan orang lain sebagai diri sendiri. Yang belajar etika faham. Itu substansi etika. Etika adalah kita tidak ingin diperlakukan oleh orang lain sebagaimana kita diperlakukan oleh orang lain. Kalau kita enggak mau dicubit, kita enggak boleh mencubit orang lain. Itu etika. Apa yang disampaikan beliau adalah ukhuwah, persaudaraan, seperti itu. Gus Baha dengan pendekatan yang berbeda, yang kalau di kampus namanya pendekatan kritis, Gus. Jadi kalau pendekatan Pak Quraisy adalah pendekatan sistematis, pendekatan Gus Badal, pendekatan kritis. Mempersoalkan apa saja. Yang sudah dianggap baik, bisa dipersoalkan. Yang bisa dianggap buruk, bisa dipersoalkan. Supaya kita punya ruang-ruang tadi. Dan sebetulnya salah satu tanggung jawab kita di kampus adalah itu. Mempersoalkan segala sesuatu, bahkan untuk hal yang sudah dianggap normal oleh orang biasa.
supaya kita punya perspektif berbeda, ada kemungkinan berbeda. Nah, kita sudah mendapatkan dua perspektif yang saling melengkapi, perspektif sangat sistematis dan perspektif kritis terhadap isu yang kita angkat bersama. Sekarang saya mengundang Bapak, Ibu, teman-teman semuanya untuk menyampaikan pertanyaan. Karena waktu kita terbatas, kita menampung 3 pertanyaan. Nah, mungkin karena kita ada 3 elemen, ya. Satu dari mahasiswa, karena sebagian besar mahasiswa, satu mahasiswa yang laki-laki, satu mahasiswa yang perempuan, satu dari Bapak Ibu dosen. Nanti kalau Gus Baha dan Pak Kures merasa suka dan punya waktu, mungkin kita bisa tambah dengan pertanyaan berikutnya. Silakan, mahasiswa dulu. Mahasiswa satu putri, satu putra. Silakan, yang pakai jaket alma mater di tengah ini, sebutkan namanya, kemudian dari fakultas atau prodi apa, langsung kepada pertanyaan. Silakan, ya, yang depan ini. Walau itu kan nunggu emergensi, ketika dirang-rangnya dia lebih dua orang, kira itu kan ibadah betul kekerasan. Mikrofonnya? Lah, walau itu harusnya kan nunggu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Munjid atas kesempatan yang diberikan. Matur Abi dan Gus Baha, perkenalkan saya Aida dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Tadi saya tertarik sekali dengan pemaparan Abi tentang merawat ukhuwah kebangsaan saat ini. Kula jadi ingat Al-Anbiya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Mama arsalna ka ila rahmatan lil alamin. Mohon tips saking Abi dan Gus Baha, gimana kami mahasiswa yang masih keroco mumet dan sering itu dan sering hilang kendali saat menghadapi teman-teman yang ngeyel dan tidak bisa didebat untuk tetap merawat ukhuwah dan tidak kehilangan kepala, setidaknya ngoten. Matur suwun, mohon dijawab masing-masing Abi dan Gus Baha. Mungkin nanti ada tambahan juga dari Prof. Ova, inggih monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tullah Aida dari Hubungan Internasional. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Penanya kedua dari yang putra. Silakan. Yang atas ada mikrofon enggak kalau ke atas? Ada ya? Ya, yang atas depan silakan sebutkan namanya dan dari prodi, dari fakultas mana? Oh, enggak ada mikrofon di atas. Oh, harus turun dulu berarti. Oke. Sementara itu mungkin ada Bapak Ibu dosen yang nanti mau menyampaikan pertanyaan. Nah, satu Bapak dosen di sebelah kiri. Nanti kita tunggu yang dari mahasiswa putra dulu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, sangat luar biasa sekali. Baik, perkenalkan nama saya Aji, saya adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Angkatan 2023. Langsung saja, pertanyaan saya simpel. Menjaga ukhuwah ini kan pastinya erat dengan kaitannya di level mikro kita atau level paling paling bawah. Nah, bagaimana sih, mungkin saya ingin bertanya kepada Gus Baha, kira-kira kalau misalnya kita ada slack dengan teman kita, karena kita memiliki ego yang tinggi, dua-duanya ini sama-sama memiliki ego yang tinggi, mungkin ini tadi nyambung juga dengan pertanyaan mbaknya tadi. Jadi
tipsnya bagaimana ya Gus ya? Kalau misalnya kita tadi bertengkar dengan teman, kemudian kita sama-sama punya ego yang tinggi, akhirnya kita tidak ngomong beberapa hari, dan apakah ada cara lain selain kita menurunkan ego, dan bagaimana caranya biar kita bisa kembali lagi menyambung silaturahmi yang putus tadi. Begitu saja Gus pertanyaannya, terima kasih atas kesempatannya. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata dua mahasiswa yang bertanya sudah saya pisah atas bawah, laki-laki perempuan dari sospol semua. Ini mungkin karena suasana politiknya yang sedang naik. Nah, kalau yang bapak dosen dari sospol enggak ya? Kalau sospol nanti saya enggak harus ganti ini, karena nanti dianggap enggak fair. Bukan sospol, silakan. Karena di UGM ada 21 fakultas, jadi kalau nanti cuma satu fakultas yang kebagian, saya dikomplain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munjid. Mungkin kurang satu lagi, di sini ada tendik. Bahkan sebentar lagi saya mungkin satu bulan sudah pensiun. Terima kasih Prof. Quraisy Shihab dan Pak Kyai Gus Fahak atas pencerahan pagi hari ini tentang merawat ukhuwah. Barangkali ini menjadi modal kita semua yang saat ini kita tahu bahwa mungkin di tataran paling bawah, dan nanti barangkali yang akan saya tanyakan sangat simpel. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Sumardi dari Direktorat Kemahasiswaan. Yang tadi saya sampaikan mungkin sebulan lagi sudah pensiun. Baik, bapak-bapak yang kami hormati yang ada di depan, termasuk Ibu Rektor. Kita tahu bahwa saat ini masyarakat sangat sudah tidak lagi mungkin bahwa ukhuwah kebangsaan ini harus senantiasa kita gaungkan kembali dengan bukti yang paling kecil. Kita saat berjalan di jalan sekarang ini, kalau dulu pernah dipelajari bahwa jalur kiri itu adalah jalur motor, jalur kanan ada jalur mobil, sekarang sudah tidak ada lagi. Sehingga jalur, semua jalur itu dikuasai oleh yang paling kuat. Ya, itu barangkali kalau jangkar yang paling kuat, mobil yang sudah bagus, nah itulah di semua jalur itu hampir dikuasai semuanya. Hampir ini barangkali etika ukhuwah ini yang barangkali sudah luntur, dan barangkali sudah tidak ada lagi mungkin di negeri ini. Saya ingin kembali kepada bapak-bapak yang terhormat ini, bagaimana sih sebetulnya tip dan trik untuk mengembalikan ukhuwah etika bermasyarakat ini kembali hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mungkin nanti akan merambahnya sampai di tingkat nasional. Terima kasih. Barangkali ini yang kami tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada persamaan dari ketiga penanya ini. Semuanya menanyakan tips. Nah ini apa namanya, monggo nanti Pak Kures dan Gus Baha. Mungkin Bapak, Gus Baha dulu. Cuma saya tertarik komentari, kok tanyanya tips semua ya. Jadi seolah-olah itu sangat gampang trik, kalau sudah tahu tipsnya beres gitu. Padahal apakah betul ukhuwah itu sesuatu yang kita bisa selesaikan dengan tips? Tapi monggo, Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya ini ahli tip betul, jadi insya Allah gampang. Saya tadi tersanjung lah dipuji Pak Munjid. Katanya saya ini orang yang gampang saja menangani macam-macam. Memang faktanya gampang, dunia ini tidak ada yang susah. Yang susah itu tadi kata Abi Kures, hati kamu, dikelola enggak apa-apa, gampang. Saya beri contoh begini, ada seorang kiai Abi Kures itu khusyuk betul, enggak mau berkawan sama perempuan cantik, katanya takut biologisnya kumat, takut sahabatnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan enggak apa-apa, Gus, enggak minat, apalagi orangnya merongos, kukulan banyak, katanya itu.
Terus tak ingetin, syahwat yang enggak pada tempatnya itu dosa. Tapi ngenyek orang juga dosa, kata saya. Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Itu juga ada orang yang enggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini. Senengnya sama orang miskin. Ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh-suruh. Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan tuh ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tawadu. Melihat alumni UGM yang sukses kita bangga. Yang bikin masalah kita istighfar, gitu aja gampang kan urusannya. Artinya kiai juga sama. Kiai itu punya alumni yang jadi kiai, alhamdulillah. Yang enggak jadi kiai problem, ya kita istighfar semua di semua kehidupan kita. Nah, kata bapak, ini bapak saya, kalau pagi-pagi Abi Quraisy itu ada orang nyun sewu, orang miskin, sholatnya pas-pasan, pakai celana pendek, pagi-pagi rokok di warung. Bapak itu mesti bilang gini, "Hak, aku sing kiai ra mesti sebahagia itu." Sudah marung, enggak punya uang, ngutang, itu nyingkrang bahagianya, Masya Allah. Itu kata bapak, itu rahmatnya Allah, orang enggak punya karir, enggak punya prestasi sebahagia itu, jangan diganggu. Selama ini kita sebagai akademisi, sebagai dosen juga ikut salah. Melahirkan satu faham, bahagia itu kalau jadi dosen, bahagia itu kalau jadi rektor, jadi menteri. Sehingga orang itu tidak kok berbahagia dengan kesehariannya. Padahal orang seperti itu, sering saya ketemu orang nganggur itu. Wah enak gue jadi orang nganggur, tapi jadi menteri, dikongkon presiden, jadi pejabat esok kudu ngantor, jadi orang biasa enak, wah turu-turu, wah ngopi-ngopi gitu. Intinya bahagia seperti ini tidak usah dibatalkan, biar aja tetap bahagia seperti itu. Karena kalau kamu jadi dosen, nyaingi Anda di UGM juga kamu enggak mau. Jadi itu penting, ngelola kebahagiaan itu penting. Jadi ini Mbak Aida, Mbak Aji, semuanya harus dilatih lah, bahagia itu dilatih. Syukur-syukur model wali ya, terus sujud, terus sungkem di Allah. Kalau enggak model wali ya dilatih yang gampang-gampang. Saya teringat konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Nah, ini tip Bu Rektor, kalau ada yang ngerasain jenengan di luar, alhamdulillah di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini tidak suka jenengan Imam Syafi'i, karena engkau terlalu ngedikan hak. Baguslah, kalau tidak suka saya berarti tidak ngutang saya. Yang masalah itu yang suka-suka itu, bisik-bisiki, minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Ada lagi ulama disuruh ke tetangganya. Setelah datang ke rumahnya, irji fala hajata libik. Sudah kamu kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi. Ya saya jadi butuh kamu, silakan ke rumah. Datang lagi sampai 3 kali. Dan setiap dari 3 itu ulama tadi senyum, senang puas sekali. Akhirnya pemuda tadi tanya, engkau saya bully, saya kerjain kok tetap senang ceria. Sampai 3 kali. Ayo datang ke rumah saya, setelah sampai rumahnya, sudah pulang aja, saya tidak butuh kamu. Setelah di rumah dipanggil lagi, Pak Yai jadi acara di rumah saya. Setelah di rumahnya, sudah saya tidak butuh kamu pulang. Sampai 3 kali. Dan fikul lil marroh, di fitil kal marroh, di semua itu beliau senyum, senang menikmati. Terus tanya pemuda tadi, kenapa engkau tetap senyum-senyum menikmati? Saya ini penghamba Allah sejati. Senang saya sama ajarannya Allah, disuruh menghormati tetangga. Kamu tetangga saya, minta saya datang ya datang. Puas kamu nyuruh saya pulang ya saya pulang. Alhamdulillah saya jadi hamba Allah yang baik. Ngikuti perintah Allah, hormat tetangga. Katanya. Sama kita di Indonesia gitu. Kalau Anda tidak sefaham dengan presiden atau dengan bupati, perintah Allah itu hubungan dengan mereka baik. Cocok tidak cocok harus baik. Itu perintah Allah. Jangan yang cocok di kita membebek, tidak punya prinsip, tidak punya ideologi. Saya diundang di sini, kalau nuruti nafsu saya tidak cocok. Kiai kok diatur-atur. Tapi perintah Allah disuruh menghormati kawan, kata Rasulullah di sebuah hadis, inna min abaril birri silatar rajul ahlawuddi abih. Kebaikan tertinggi itu adalah berkawan baik sama teman bapaknya. Saya ini dekat sekali sama Profesor Zaini Tahlan, sehingga harus menghormati putrinya. Sebetulnya wajib hormat itu dosen UGM, kalau enggak dipecat. Tapi
saya punya konstitusi sendiri. Jadi kalau kamu hidup kamu sudah bertautan dengan Allah, semuanya indah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, hormati tetangga kamu. Bukan pakai hukum sosial, kalau baik saya baiki, kalau enggak, enggak. Berarti ada terdikte oleh makhluk. Terdiktelah oleh Allah Subhanahu wa taala yang suruh supaya kita selalu baik. Nabi mencontohkan ada tiga tetangga. Satu punya tiga hak, yaitu dia muslim, dia kerabat kamu, dia tetangga kamu. Yang dua punya dua hak. Dia muslim, dia tetangga kamu, tapi tidak keluarga kamu. Yang satu punya satu hak. Dia tidak muslim, tidak kerabat, tapi itu tetangga kamu, yaitu non-muslim. Juga harus baik. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim ditamoni orang Majusi, umurnya 70 tahun. Cerita ini ada di Ihya di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ya meskipun ini tidak bidang Pak Munjid, tapi referensinya saya sebut sebagai penghormatan pada UGM. Kamus keren masa ngomong tanpa referensi. Nah itu nanti ini pasar gelap kata beliau. Kalau ada kiai yang referensinya tidak banyak kata beliau pasar gelap katanya. Saya minta makan kali ini saja. Kata Khalilur Rahman Ibrahim, hatta tuslima, kamu harus Islam dulu. Terus orang ini putus asa. Walla itu sudah pulang. Setelah sekian meter sama Nabi Ibrahim, sama Allah, Nabi Ibrahim dikasih wahyu. Ya Ibrahim, kamu tidak mau ngasih makan orang itu meskipun hanya satu hari. Tidak, karena dia masih kafir, non-muslim. Ut'imuhu ala kufri mutsab'ina sanatan. Itu orang sudah umur 70 tahun, tidak pernah kelaparan. Sayang Tuhan saja ngasih makan, kamu manusia tidak mau. Jadinya. Terus dipanggil akhirnya. Ya Majusi sini, tak kasih makan. Kenapa kamu rubah? Ditegur sama Tuhan. Karena kata Tuhan, saya yang Tuhan saja, yang dikafiri dia, tak kasih makan kok kamu manusia kok ribet. Akhirnya dikasih makan. Jadi contoh-contoh muamalah kebangsaan, beda agama itu cukup. Referensi kita cukup. Yang enggak cukup adalah pikiran kita yang sempit, itu masalahnya pikiran kita. Wong Islam itu kepenak, enak betul. Saya punya saudara, punya keluarga, saya tadi cerita Pak Kures. Wah itu haternya banyaknya bukan. Tapi bilang ke saya, dahlah Gus, kita sama-sama wali. Syaratnya wali itu hanya dua. Dicintai banyak orang atau dihujat banyak orang. Kalau dihujat banyak orang itu ngilangi dosa. Kata. Islam itu enak, dicintai orang ya ibadah, dirasani orang ngilangi apa? Dosa. Maka kamu jadi dosa. Tenang saja. Kalau mahasiswa senang, energi kebaikan. Kalau tidak senang, ngurangi dosa. Kan enak kan? Monggo jenengan milih mana, milih banyak pecinta apa banyak yang membenci. Tapi apapun itu, terus kembali ke Pak Kores tadi. Yang semuanya, dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu nyari ridhonya Allah, enteng semua kan? Sudah enteng-enteng betul. Menyabari orang yang menyinggung itu ya ibadah. La taghdab farad dadam iroron faqala la taghdab. Tersinggung, tidak marah itu ibadah. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi itulah yang harus kita latih, kita... Saya itu sering ijtihad ya, bukan dengan makna yang mutlak ijtihad biasa. Saya ini termasuk kiai yang susah diundang. Saya datang ke sini bukan sebagai UGM, Bu Ova itu putra dari Profesor Zaini. Jadi jangan GR Pak Munjid kalau saya diundang UGM, terus Pak Jumawa diundang, biasa aja. Biasanya bukan karena meremehkan UGM, enggak. Memang ada aturannya, kiai itu kan ya jaga hatinya. Jangan-jangan diundang UGM mari takabur. Kan ya kita mikir, kalau gak mau jangan-jangan tak kabur, dudang kok gak mau, kan ya mikir. Ini cerita Pak Kores, ini kisah nyata. Saya tuh pernah diterima kasih kiai kecil. Gus matur nuwun, Gus jenengan gak datang kan? Oh iya iya. Kalau di dunia kiai itu, kiai kecil kan diundang acara-acara kecil. Ya kira-kira salam tamplek erong atau sewu lah kira-kira gitu. Gara-gara saya gak datang, dia lakon. Dia yang disalami tamplek, yang dicium itu. Oh itu kalau jenengan datang saya mahjub, saya tegak kanggu. Jadi dianggap uang 200 ribu itu dari saya. Ternyata menghadiri acara kecil itu tidak solusi juga. Kalau kita kiai besar datang ke acara kecil, ini namanya menghentikan rezekinya yang kecil. Itu ibarat toko besar dekat kelontong kecil. Tapi kalau tidak datang, sombong betul setelah kiai besar diundang yang kecil tidak mau. Nah itu namanya ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang ya tadi yang diceritakan Mas Haji tadi. Mau tidak mau kita secara sosial itu berdebat. Sebaiknya kita ini merakyat apa enggak? Kalau merakyat dengan tema-tema rakyat, urusannya makan, mungkin kita enggak jadi negara maju. Tapi kalau terlalu tema-tema besar, jangan-jangan lupa ngasih makan. Ya sudah, itu ijtihad.
Ini yang terakhir saya cerita perbedaan pendapat. Dulu Al-Haris Al-Muhasibi itu pernah punya ide. Ini temannya Imam Ahmad, temannya Imam Syafi'i. Ya Imam Ahmad saya mau ngarang buku tentang menolak faham-faham Mu'tazilah, faham-faham yang enggak benar. Menurut Anda gimana? Jawabannya lucu. Jangan, katanya. Kenapa? Sebelum Anda membantah mereka, meluruskan mereka, pasti Anda cerita argumentasi mereka. Ketika cerita argumentasi mereka, jangan-jangan mereka lebih tertarik argumentasinya Mu'tazilah daripada argumentasi Anda. Berarti Anda ikut menyebarkan kebid'ahan itu. Terus, oh iya. Nah ini mohon maaf, ini mahasiswa UGM yang masih muda-muda ini. Misalnya rektorat bikin pengumuman. Nyun sewu, ada gambar, gambar yang seronok, yang menarik. Terus ditulis gini, jangan lihat ini, bahaya. Orang lihat tulisan jangannya apa ngelihat gambarnya? Nah, tidak semua kebaikan disebarkan itu baik, karena ini ada hitung-hitungannya. Saya sebagai ulama ahli sunnah misalnya, tahu madhab Mu'tazilah, tahu madhab yang lain-lain itu dari cerita ulama itu. Jangan-jangan ketika kita cerita bahaya NKRI misalnya, kita ini mencintai RRI, justru karena baca buku bahaya NKRI dalam ambang apa, setelah baca terus tahu ekstremis, tahu ini itu, malah benci NKRI. Padahal kita ngarangnya demi persatuan NKRI, tapi kita tahu problemnya dari nulis. Nah itu hal-hal yang memang dalam ijtihad, dalam pemikiran itu, makanya saya hanya cerita yang ada di kitab, karena ini keahlian yang memang saya diundang di sini, jadi saya profesional saja. Jadi di bab-bab seperti itu memang kita pasti gamang. Berteman orang kecil katanya merakyat, ternyata memperbudak. Enak kan Anda, misalnya Pak Munjid berteman kampungnya di Kebumen, dosen UGM tinggal nyuruh minta mijitin. Kalau berteman rektor disuruh-suruh kan. Nah ternyata tidak merakyat, senang berteman orang bisa disuruh, gak siap berteman atasnya. Lah gak mau berteman atasnya katanya merakyat, ternyata karena hasud, karena gak jelas semua, hidup ini gak jelas. Yang jelas hanya Allah SWT. Makanya menurut ilmu tasawuf itu kulillah tumadharhum fi khodimak labun, sudahlah kembali ke Allah. Berteman orang kecil ya karena perintah Allah. Kalau karena perintah Allah pasti inginnya ikram, memuliakan. Berteman orang besar juga karena perintah Allah, supaya ada hasud, supaya Indonesia ada kios. Kayak tadi yang didawakan Pak Kures, la imamun khusyum khairun min fitnatin tadum. Imam yang dengan arti salah itu masih lebih baik ketimbang kios. Karena kalau kios lebih gak kebayang. Ya apapun itu, cukuplah khazanah-khazanah Islam untuk mendidik kita sebagai orang yang menjaga kebinekaan, menjaga ukhuwah. Ya, terima kasih. Ini apa namanya, indahnya kita mendengarkan urian-urian Gus Baha. Nah, dalam kaitan itu tadi ketika saya bikin metafora harimau Al-Quran, itu sebetulnya saya juga agak sengaja ini kalau salah ditegur apa enggak. Ternyata memang salah. Jadi dengan itu saya jadi tahu. Saya terus terang sejak mahasiswa dulu, itu kalau kuliah itu mengambil posisi yang beda dengan dosennya. Kalau dosennya menjelaskan A itu pasti benar, saya akan mencoba untuk melihat kalau ternyata salah bagaimana. Supaya saya bisa mendapatkan penjelasan yang lebih argumentatif. Nah, jadi terima kasih untuk teguran. Yang namanya santri ditegur kiai itu sudah senangnya minta ampun. Barokahnya itu luar biasa. Maksud saya harimau itu otoritas yang selalu diakui. Bahkan dehemnya harimau saja kan orang sudah. Pak Parib itu kalau nelpon orang baru dehem, itu yang ditelpon itu langsung nggih. Nah, dalam kaitan itu Pak Kures, saya juga menambahi pertanyaan para mahasiswa tadi. Justru kalau ukhuwah itu diartikan dengan persamaan, seringkali orang bertengkar karena mereka sama. Sama-sama Indonesia, tapi yang satu miskin, satu kaya. Nah itu terus kemudian jurangnya itu akan menjadi masalah. Sama-sama masa UGM, tapi yang satu dapat bagian, satu tidak misalnya. Itu lalu akan jadi sumber masalah. Dan bahkan seringkali pertengkaran antar saudara itu pertengkaran yang bisa lebih hebat. Jadi kalau dengan tetangga itu mungkin pertengkarannya bisa dirujukkan gitu. Tapi kalau sudah pertengkaran antar saudara itu seringkali berlangsungnya lama.
Nah, ini kira-kira bagaimana menjelaskan supaya kita bisa merawat ukhuwah justru karena kita persamaan, tapi seringkali kita dengan persamaan itu apa namanya punya perbedaan yang tajam. Menambahi pertanyaan dari para mahasiswa tadi, silakan Pak Kures. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita berdiskusi dengan pihak lain. Yang pertama, masing-masing ingin mendapatkan kebenaran, bukan kemenangan. Kalau Anda masuk diskusi mau cari menang, itu tidak berakhir. Mencari kebenaran. Karena kita ingin mencari kebenaran, maka siapapun yang menemukannya dan menyampaikannya kepada kita, pasti kita akan terima dengan legowo. Itu satu. Saya kembali lagi nanti. Yang kedua, karena Anda ingin mencari kebenaran, jangan lagi berdiskusi menyangkut kebenaran yang Anda sudah yakini, menghadapi orang yang telah meyakini kebenaran yang lain yang berbeda dengan Anda. Itu tidak akan ketemu itu. Kalau dalam agama, jangan berdiskusi tentang akidah. Akidah itu keyakinan. Agama lain punya akidahnya. Mau diskusi? Tidak. Kalau mau cari kebenaran, oke. Itu satu. Ada nasihat singkat Imam Syafi'i. Beliau berkata, saya tidak berdiskusi dengan seseorang kecuali saya tidak peduli siapa yang mengemukakan kebenaran itu, apakah dia atau saya. Dan beliau lanjutkan, jangan berdiskusi dengan siapapun yang Anda dapat kalahkan argumentasinya tapi tidak dapat kalahkan kepala batunya. Ya, kepala batu tidak mau ini, tidak usah diskusi, habis waktu Anda. Jadi saya kira itu pilih-pilihlah, kita diskusi, cari kebenaran dan sebagainya. Itu satu yang saya ingin kemukakan dalam konteks ini. Iya. Yang kedua tadi ada soal kuat tidak kuat ya. Atau sebelum sampai ke sana lagi, saya ingin berkata begini. Ada orang sudah percaya kebenaran. Saya juga sudah percaya kebenaran menurut versi saya, menurut versi dia. Kita tidak diskusikan, tetapi kita bisa bertemu. Bagaimana bertemu? Al-Quran mengajarkan, ini saya pernah kemukakan terus saya dihujat banyak orang. Saya katakan begini, Al-Quran memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada non-muslim, orang musyrik, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi Anda yang benar. Ya tak? Bukan, masih. Qul, sampaikan, Tuhan akan menghimpun kita di hari kemudian. Dia yang menentukan. Tuhan tidak akan bertanya pada saya tentang apa yang kalian perbuat. Tuhan juga tidak akan bertanya kepada Anda tentang dosa-dosa saya. Coba lihat, dia katakan dosa buat dirinya. Jadi kita tidak usah putuskan, serahkan pada Tuhan. Waktu saya kemukakan itu ada di YouTube segala. Oh itu salah Pak Quraisy itu. Inna dina inda wahil Islam. Betul, inna dina inda wahil Islam. Tapi itu sikap ke dalam. Ketika Anda keluar, tidak perlu Anda katakan hanya Islam yang benar, Kristen pasti salah, Yahudi pasti salah. Serahkan pada Tuhan. Nah, itu kita aman kita itu. Itu satu. Yang kedua yang saya ingin bicara tentang kuat ini. Tadi kan katanya memihak yang kuat. Bagus. Dulu di zaman Yunani kuno pernah Plato berkumpul dengan filosof-filosof semacamnya. Mereka membahas apa itu adil. Beda-beda pendapat para
mereka itu tentang adil. Adil menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu satu definisi adil. Adil memberikan kepada yang berhak haknya melalui jalan yang terdekat. Kalau Anda beri tapi dari jalan yang jauh itu tidak adil namanya. Nah, ada satu yang menarik. Adil adalah berpihak pada yang kuat. Benar enggak ini? Boleh jadi sekarang begitu ya. Berpihak pada yang kuat. Oke. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu menjadi khalifah, beliau berpidato singkat. Salah satu ucapannya, yang kuat di sisi kamu lemah menurut pandanganku sampai saya mengambil hak orang lain yang ada di tangannya. Yang lemah di sisi kamu kuat di sisi saya sampai saya kembalikan kepadanya haknya. Jadi kalau mau artikan memihak kepada yang kuat, itulah penafsiran yang sesungguhnya. Kuat di sisi orang tapi di sisi kita. Nah, sekarang ini terkadang tidak seperti itu kan, yang kuat dan sebagainya. Nah, itu bukan keadilan. Dan ada bedanya keadilan dalam sidang-sidang sengketa dengan keadilan sosial. Keadilan dalam sidang sengketa, mata harus tertutup. Tapi keadilan di bidang sosial, mata harus terbuka melihat siapa yang butuh untuk dibantu, apa yang dan sebagainya. Itu keadilan. Tetapi, apa ini idealisme? Lahir lagi diskusi. Apa cendekiawan perlu berpolitik? Saya dengan adik saya, Alwi, sering diskusi. Dia dulu politisi. Saya tidak pernah berpolitik praktis. Saya berkata pada dia, bedanya ilmuwan dengan politisi itu ada beberapa. Yang pertama, ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong. Politisi boleh bohong, tidak boleh salah. Ya kan? Politisi setiap saat berpotensi dapat lawan. Ilmuwan setiap saat berpotensi dapat teman. Mau pilih yang mana? Nah, silakan. Politisi berkesempatan untuk meraih keuntungan materi yang banyak. Ilmuwan belum tentu. Jadi beda. Nah, karena itu sekali lagi saya teringat pernah dibahas oleh Socrates dan Plato, ilmuwan itu boleh berpolitik atau tidak. Beda pendapat. Nah, kembali kepada arti politik. Terkembali kepada arti siasat. Kalau sias, karena itu dalam disiplin ilmu agama Islam, ilmu yang membahas tentang politik itu dinamai siasah syariah. Politik keagamaan, karena ada politik yang tidak direstui oleh agama. Sehingga itu tidak dibahas. Politik keagamaan, siasah syariah. Yang terakhir yang saya ingin jawab soal ini saya kira fungsi kita sebagai ilmuwan. Perubahan tidak mungkin terjadi kalau hanya penguasanya yang berubah. Pengalaman kita begitu. Perubahan hanya terjadi menurut Al-Quran kalau apa yang dalam pikiran dan hati berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan suatu masyarakat sampai mereka mengubah apa yang ada dalam dirinya. Allah mengubah yang di luar. Tapi perubahan yang di luar itu lahir dari perubahan apa yang ada dalam diri manusia. Apa yang ada dalam diri manusia itu nilai-nilai yang dia anut. Kalau nilainya tidak berubah masyarakat. Masih nilai ekonomi yang kita mau bahas dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, tidak berubah masyarakat kita. Masih nilai lama
yang sudah ketinggalan, mau dipertahankan, tidak berubah masyarakat kita. Itu ada di dalam diri. Tekad yang kuat. Kalau Anda tidak punya tekad, tidak berubah. Mungkin kalau Anda menilai bahwa kita ini sudah berapa kali ganti dari Orde Lama ke Orde Baru, ke Reformasi dan lain, belum juga terasa perubahan itu, masalahnya karena kita tidak berubah. Dari ini peranan perguruan tinggi, peranan ilmuwan, peranan mahasiswa, tularkan kebaikan itu kepada orang lain. Mulai dari seorang diri. Tidak usah muluk-muluk mau mulai. Salurkan arus kebaikan itu kepada orang lain, kepada teman Anda. Nabi-nabi itu mulai dari satu orang. Tidak usah dulu bercita-cita. Mari kita, tetangga kita, saudara kita, mari kita berubah nilai-nilai itu. Itu akan terjadi perubahan. Tidak, tanpa itu beginilah keadaan bangsa-bangsa, beginilah keadaan umat. Itu saya kira jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Quraisy Shihab. Ibu Ova mau menambahkan? Baik. Kita masih punya waktu. Jadi termin kedua saya buka. Silakan, tapi karena tadi sudah dua sospol, kalau yang dari sospol untuk sementara ditunda sampai pengajian tahun depan. Oke, perempuan di sebelah sana satu, ya, yang kerudung hitam. Kemudian yang di belakang putra satu, dan kemudian bapak yang di depan satu. Jadi tiga penanya dulu. Silakan. Disebutkan namanya, kemudian dari prodi fakultas apa, dan langsung pada pertanyaannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Prof. Quraisy Shihab sama Gus Baha. Pertanyaan saya sebenarnya ada dua, cuma nama yang... dulu, nama, oh, iya. Dari prodi fakultas mana? Perkenalkan, saya Samiana Sita Tuzahro, dari Fakultas Biologi. Seperti itu. Pertanyaan saya sebenarnya ada dua, namun sepertinya yang pertama sama seperti teman-teman yang lain. Jadi saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan saya, dalam kehidupan seperti berpolitik, bermasyarakat, lalu berorganisasi, itu seringkali ditemukan perbedaan pendapat dan bersih tegang sampai terjadi konflik yang mengkhawatirkan uhuwah dalam wilayah tersebut. Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut sebagai khalifah atau pemimpin dan sebagai orang yang di dalamnya yang tentunya harus derek kepada khalifahnya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang, silakan. Nggih, mau nonton mikir tengah. Tadi yang tadi turun. Matur nuwun. Gus Baha, teng Al-Qur'an niku wonten lantana lul birro hatta. Sebentar. Alun-alun dulu perkenalkan. Oh iya, maaf. Oke, perkenalkan. Nama saya Imam, tapi bapak saya Zainuri. Jadi saya lebih suka dipanggil Ibnu Zainuri. Baik, Gus Baha, di Al-Qur'an itu ada lantana lul birro hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan menemukan kebenaran hingga engkau menginfakkan apa yang engkau sukai. Nah, dalam rangka menjalin islah antara Gus Baha dengan saya, apa boleh bila peci kita tukeran? Matur nuwun. Oke, langsung dijawab sama Gus Baha.
Ah, ini korban tamak ini. Artinya gini, Anda mengabaikan keadilan. Kalau tak kasihkan ke kamu, yang lain geremeng semua. Tapi bukan karena kikir, karena tadi korbannya lebih banyak. Loh iya. Jadi supaya tadi ngaji tafsir lagi, mimma itu sebagian. Jadi ini ya harus jaga, saya kikir ya enggak, tapi saya tidak adil ya jangan. Ini orang yang dekat saya aja enggak akan saya kasih peci saya ini, nanti yang lainnya bisa gerbong. Ya sudah cukup itu. Dan sampean juga enggak nanya dulu apa peci itu termasuk yang sangat beliau cintai. Jadi kalau enggak kan ya enggak ada risiko apa-apa. Baik, penanya berikutnya. Nggih, Bapak yang sudah di tengah. Sudah. Tes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amalia Sumbada dari Ekonomi Vokasi. Seperti masnya tadi, karena bapak saya Suprapto, saya lebih suka dipanggil Mi Suprapto. Yeah. Ini saya tulis di depan. Yeah, yang pertama sebelumnya saya kepada Prof. Quraish Shihab, saya mohon maaf dulu, mumpung kesempatan bisa meminta maaf, karena zaman dulu saya masih kuliah, masih suka ngaji yang rada-rada ekstrim itu, ketika melihat Pak Quraish Shihab di TV itu saya sok ngerasani. Kok gini tolin nafsir kayak gitu. Jadi mohon maaf lahir batin ya Pak Quraish. Mumpung ada kesempatan. Baik, saya ingin menyampaikan terkait ukhuwah. Tadi mungkin nyambung dengan sesi pertama tadi terkait ini ada dua kubu sama-sama pengen apa berdiskusi, sama-sama kenceng gitu ya. Nah, ini yang harus mendamaikan siapa gitu. Kalau sama-sama legowo enak tadi ya. Oh ya sudah tidak perlu diskusi sama orang yang kepala batu gitu ya. Terus kalau misalnya di levelnya UGM ini kebetulan alhamdulillah Bu Rektor, Bu Ova hadir di sini. Jadi misalnya ada polemik di UGM yang Tendik bilang oh dosen tuh begini, yang dosen bilang Tendik tuh begini. Yang mahasiswa nyalah ke dosennya, dosen tuh begini, yang dosennya nyalah ke, nah ini kan ada pimpinan di atas untuk bisa mendamaikan karena hadir di sini. Nah yang jadi pertanyaan saya, menjadi kekhawatiran itu ketika di ranah dakwah, apakah umat ini memang ini ujiannya umat untuk melihat para alim ulama ini saring serang. Jadi misalnya kalau kita belajar apa distribusi normal itu kan pasti ada 10% ekstrim kanan, 10% ekstrim kiri. Yang tengah-tengah itu biasanya ikut-ikutan aja. Konteks misalnya di masjid. Ada ulama yang ekstrim kanan itu selalu, oh sholat itu harus jamaah, harus di masjid, harus tepat waktu dan sebagainya. Yang tidak itu salah. Dan merasa punya kewajiban untuk membenarkan. Nah sedangkan ada ulama-ulama yang kebetulan Gus Bahak kemarin saya nderek di Watu Congol sebentar sekali Gus Bahak ngajinya di Gus Ali, alhamdulillah di sini kepanggil lagi. Itu Gus Ali itu tipe-tipe ulama yang ngopeni jamaah. Ya sing penting sholat. Ora iso saiki ya kodok kan gitu. Ya engko dirapel. Nah, siapa yang berkepentingan untuk atau punya kewenangan untuk memahamkan dua kubu ulama ini untuk memahamkan bahwa jenengan ini porsinya sini, jenengan ini porsinya sini, enggak usah saling serang. Nah, kita ini kan jamaah hanya nonton, bingung. Kesannya itu kita ikut di sini disalahkan sana, kita ikut yang sana disalahkan yang sini. Nah, ini kira-kira harus tugasnya siapa untuk memahamkan para alim ulama ini bahwa beliau-beliau ini punya porsinya masing-masing, tidak perlu mengikuti apa namanya ranahnya yang berbeda. Mungkin itu saja, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau pakai logikanya Gus Baha, bingung itu perlu disyukuri. Karena itu artinya masih mikir. Masih punya kepala, dan kepalanya masih berfungsi. Tapi saya kira
atau satu lagi atau cukup tiga? Oke, saya kira bisa satu lagi karena tadi pertanyaan yang pertama mirip dengan yang sebelumnya, yang mahasiswa putra yang di belakang, yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Ya, Anda. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Krisman Heriamsal, mahasiswa hubungan internasional. Senang sekali saya bisa menjadi bagian dari dialog kebangsaan menyongsong Ramadan. Oh, ternyata sospol lagi ini. Saya tadi sudah cancel yang sospol. Maaf, maaf. Jadi yang sudah kadung ya udah terus. Ya. Silakan, singkat aja nanti ya. Yang satu sebelah sini. Terus terang saya mahasiswa non muslim dan saya mendapat banyak sekali insight dari beberapa penafsiran dari ayat Al-Qur'an tadi. Salah satu fenomena yang kita hadapi saat ini sangat sulit untuk menghadirkan dialog-dialog yang menghadirkan orang-orang yang dari latar belakang agama yang berbeda. Dan seolah-olah hanya jika kita memiliki latar belakang keagamaan yang sama, baru kemudian kita bisa memiliki kesempatan untuk berdialog. Nah, kira-kira mengapa sangat sulit bagi kita di negara kita ini untuk menghadirkan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda untuk hadir dalam suatu forum dialog yang sama. Kemudian bagaimana kita bisa menyikapi fenomena tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Tepuk tangan. Ini pertanyaan yang sangat penting dan menarik. Kenapa sekarang antara yang muslim dan non-muslim jadi sulit berdialog? Saya tambah satu yang terakhir yang di tengah pakai jilbab krem. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengangkat tangan 3 kali tadi Bapak Mujid. Perkenalkan, saya Faiz, gitu. Gus Baha, saya dari Pamutan Rembang. Ibu saya, keponakannya Mbah Yusuf, Mbah Muhaidah. Gus Baha, alhamdulillah bisa bertemu Gus Baha di sini. Senang bertemu Prof. Quraish Shihab. Pertanyaan saya, pemimpin, apabila ada pemimpin muslim yang mohon maaf secara kinerja dia kurang baik, kemudian pemimpin non muslim secara kinerja sangat baik, ini sebagai kami orang Islam memilih yang muslim atau yang non muslim untuk menjadi kepala daerah misalnya, atau bagaimana jika pemimpinnya perempuan? Meskipun saat ini sudah ada Prof. Ova di sini, juga Bu Mega, begitu. Kemudian termasuk ketika kami di UGM ada rekrutmen dosen baru, kira-kira mana yang bisa kami pilih apabila nilainya berdekatan, begitu. Itu pertanyaan dari saya. Saya baru perkenalannya di belakang Bapak Mujid, saya dari Forum Silaturahmi Nahdlatul Ulama, saya juga pengajar di pengelolaan arsip rekaman informasi di BSMB, sekolah vokasi sama dengan Gus Prapto. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, silakan Gus Bah untuk menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang dari Magelang ya, yang tetangganya Gus Ali tadi Bali, yang minta maaf sama Pak Kures, saya mewakili beliau sudah dimaafkan. Karena saya tahu kalau tradisi orang alim, tradisi kiai itu memaafkan itu ibadah, jadi enteng saja. Apalagi pas Anda ngerasain itu enggak ditulis kok di aras, karena enggak ngefek. Nah, terus saya mengapresiasi pertanyaan dari mahasiswa non-muslim tadi. Sebetulnya ketika negara ini berdiri itu ya dialek semua antar umat beragama. Sehingga diputuskan yang penting itu berketuhanan. Maka yang ditolak oleh konstitusi kita adalah ateisme, komunisme. Saya membayangkan misalnya punya anak perempuan, diajak orang yang tidak beragama di tengah hutan misalnya.
bunuh ya tidak takut Tuhan, merkosa tidak takut Tuhan, salah etika ya tidak takut Tuhan. Bandingkan kalau diajak yang beragama, pasti masih ada rambu-rambu, ada ini itu. Sehingga memang masalah betul ketika orang tidak berketuhanan itu. Jadi saya ingatkan Mas tadi, siapa tadi namanya? Yang non Irmansyah. Irmansyah ya? Yang non muslim tadi itu? Siapa? Namanya siapa? Siapa? Kurang jelas. Ya, siapa namanya? Riz. Ya. Krisna. Krisman. Ya. Oke, namanya Krisman. Jadi Mas Krisman ya, kalau dibilang gak pernah ada dialog, dulu ketika negara ini berdiri, itu semua tokoh agama bersepakat. Termasuk saat itu ya ada Perindo, selain ada NU ada Perindo. Itu yang ditentang, itu adalah ateisme. Karena kalau orang tidak bertuhan itu ngeri. Ngerinya itu, ya tadi misalnya kita punya anak perempuan atau punya keluarga, diajak orang yang tidak beragama. Misalnya berzina ya gak takut dosa, merkosa ya gak takut, bunuh ya gak takut, karena gak punya Tuhan. Mungkin takutnya sama polisi, ya kalau ketahuan, kalau enggak. Tapi kalau orang bertuhan ini, sistem kesaleannya, sistem kebaikannya ini berlipat-lipat. Takut hukuman Tuhan, takut app sosial, takut ini itulah, sehingga kita bersepakat berketuhanan. Lalu kedua, ada beberapa kejadian nyata. Di beberapa negara yang fahamnya itu tidak bertuhan, itu bekas kondom atau bekas apa dipakai lagi, didaur ulang. Bahkan tinja yang bisa dikelola, dikelola jadi bahan makanan. Kalau yang beragama tidak, termasuk mungkin di ilmu medis ini tidak wilayah saya, tapi saya cerita. Mungkin masalah-masalah kayak ya apa hal-hal yang menurut kita dilarang, menurut agama, mereka enteng saja. Misalnya bikin cadangan-cadangan organ tubuh dan sebagainya. Kalau beragama itu masih enak, aturannya jelas. Kalau enggak beragama itu repot. Sehingga saya cerita sedikit lagi-lagi karena kadung dipuji ahli Quran Pak Kures sama saya. Saya cerita. Dulu ketika Rasulullah itu sugeng, masih hidup, itu ada kekuatan politik. Satu Romawi bertuhan, yang satu Persia tidak bertuhan, tidak berkitab suci. Ketika Romawi kalah, itu Rasulullah itu susahnya bukan main, karena yang masih mentautkan diri dengan Tuhan, kalah sama yang sudah tidak bertuhan. Dan ketika akhirnya Persia yang kalah, yang menang Romawi, Nabi itu ikut senang, karena yang bertuhan mengalahkan yang tidak bertuhan. Kenapa penting bertuhan? Karena bertuhan itu setidaknya punya aturan. Melakukan ini dosa, melakukan ini dosa, empati sama fakir miskin itu ibadah. Semua agama pasti sama di tema-tema seperti itu. Sehingga berketuhanan ini penting sekali, kata Pak Kures tadi, berketuhanan itu luar biasa. Terus kedua, ini penting juga. Saya mohon-mohonnya, saya pernah juga disowani beberapa tokoh dari Mabes Polri. Saya sering bilang, Indonesia utamanya pejabatnya harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia, karena itu aset yang sebenarnya Indonesia, ya seluruh rakyat Indonesia. Saya cerita satu cerita, ini hadis sahih di Bukhari, gak bisa dipertentangkan, ini hadis sahih di Bukhari, di Muslim. Di antara yang diapresiasi Allah itu adalah potensi jahat kita tidak menjadi, tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, gak usah seluruh, seperempat kita ini maling semua, itu negara miskin kok, karena biayai kita-kita di penjara 2 tahun, 3 tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. Seperempat saja, sepertiga saja, seperdelapan saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal, berkahnya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Sebab itu ketika ada sekian kebaikan, Nabi terakhir ngendikan apa? Takufu syarroka'anin nas fa'innaha sodakotun minka ala nafsik. Potensi jahat kamu, jangan kamu lakukan, itu sudah menolong peradaban. Para gadis tetap gadis karena gak diperkosa. Orang yang punya kambing satu tetap punya kambing satu karena gak dicuri. Orang yang berkarir tidak terhenti karena karakternya agak dibunuh, tidak dihujat, tidak dihentikan, tidak disetop oleh cibiran, oleh bulian. Maka di antara 7 orang yang dilindungi Allah, fidzillihi yaumaladzillailadzillu, itu Nabi hanya cerita orang yang enggak jadi.
Di antara yang diceritakan Nabi dalam sebuah hadis, saya ini lelaki sejati, sangat mencintai sepupu saya, dan saya mau ngumpuli dia, tidak mau sampai saya kasih uang 100 dinar. Setelah saya kasih 100 dinar, saya ingin ngumpuli dia dengan cara salah tentu. Dia enggak mau dan berpesan, La tafuddal khatam illa bihaqih. Kamu jangan ngumpuli saya sebelum nikah. Singkat cerita, pemuda ini enggak jadi melakukan hal yang nista, yang enggak benar. Itu sama Allah dijadikan wali. Berkahnya enggak jadi. Jadi kalau potensi kejahatan kita tidak menimpa orang lain itu sudah luar biasa. Jangan nunggu berjasa kita dapat penghargaan setelah kita jadi kiai besar, jadi dosen UGM, jadi ini itu. Semua masyarakat kita yang menahan potensi kejahatannya itu adalah aset sejati Indonesia. Karena sekali mereka berkejahatan, entah itu mencuri, memperkosa, habis. Harapan kita sebagai bangsa habis. Tapi selama ini nunggu ngapresiasi itu yang bentuknya fi'lu, yang bentuknya mereka melakukan apa. Sebetulnya enggak. Tidak melakukan kejahatan itu sudah bagian dari kebaikan yang luar biasa. Terus yang terakhir tadi yang pertanyaan pemimpin muslim dan non-muslim. Memang ini wilayah sensitif, tapi sebetulnya bisa dianalisis secara fikih. Ya saya ulang lagi, bisa dianalisis secara fikih, fikih Nusantara, fikih kebangsaan. Jangan dianalisis pakai fikih yang internal dalam Islam. Saya ulang lagi, jangan dianalisis menurut fikih yang di internal Islam. Kita beri contoh umum saja ya. Kita beri contoh umum saja. Dulu Pak Gores pernah mencontohkan kalau non-muslim bisa jadi pilot beneran, padahal dia non, sama Pak Munjid yang kiai di UGM, gak bisa jadi pilot, kira-kira milih mana. Tapi itu kan wilayah yang sensitif, karena ini di Indonesia itu konteksnya bukan urusan pilot, urusan mewakili kebanyakan Indonesia itu muslim, dan demokrasi itu mencerminkan suara mayoritas. Tapi tidak mungkin juga membiarkan muslim yang killer, yang pembunuh, yang dulu punya reputasi yang misalnya macam-macam. Jadi hal-hal seperti itu, kata Quran itu, jangan berdiskusi sesuatu yang kalau menjadi jelas malah masalah. Karena itu kan seperti pertanyaan gini, Gus, saya punya kerabat di Jogja, tapi pelit, sama orang lain dermawan, bagus mana? Kita kan nggak mungkin menganjurkan mutus hubungan keluarga. Tapi tidak mungkin juga suruh ikut orang pelit. Anda menggunakan orang fikih, karena kalau yang enggak ahli fikih itu ya gampang saja jawab semaunya. Tapi kalau saya sebagai orang yang nekuni fikih itu bingung. Saya sering ditanya orang juga, Gus, mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa. Katanya nyuap itu haram, Gus. Setelah dipraktekkan enggak bayar, enggak bagi uang, ya enggak jadi betul. Yang menang yang bayar. Terus akhirnya fikihnya tak rubah. Nyuapku ya haram, medit ya haram, kata saya. Dimodifikasi sedikit, akhirnya alhamdulillah Gus bar sedekah gitu. Ya menang akhirnya, berkahnya sedekah. Karena kita sebagai pemimpin atas nama tidak nyuap, ya jangan juga jadi orang kikir dong, atas nama tidak nyuap terus jadi orang kikir. Repot kan? Tapi jangan juga bayar yang sampai merubah hukum dari orang yang enggak layak mimpin karena bayar menjadi pemimpin. Ya jangan juga sampai gitu. Ya akhirnya saya bilang nyuap itu haram, medit juga haram. Alhamdulillah barokahnya kombinasi fikih ini. Ya nyuapnya tetap haram, tapi rakyat tetap dapat uang gitu. Tapi nanti ketika Anda tidak layak jadi pemimpin itu juga haram karena menjabat sesuatu yang enggak wilayah Anda. Jadi seni-seni ngelola muslim, non-muslim, dan itu tidak bisa dipukul rata. Karena itu wilayah-wilayah yang sensitif, yang butuh detail, yang butuh satu peristiwa spesifik. Saya pernah ditanya, Gus, saya ini hidup di Amerika, kalau milih presiden kan sama-sama non-muslim, milih yang siapa? Ya jawab yang akhafu dororon, misalnya ada presiden Amerika yang sangat demokratis misalnya, dia membiarkan Islam berkembang, sama jenis non-muslim yang Islamfobia, tentu milih yang demokratis. Ada yang dosanya itu membunuh, yang satu dosanya korupsi, ya milih ya korupsi, karena membunuh itu lebih ekstrim timbang korupsi misalnya. Itu ada di aturan fikih. Jika sama-sama pasti salah, milih yang akhafud dororen, yang madorotnya tidak begitu apa? Besar. Coba kalau kita punya pemimpin yang hobinya itu bunuh, sama yang hobinya rakus harta misalnya. Itu di fikih jelas dijelaskan, milih yang rakus harta kalau bandingannya itu, karena pembunuhan itu lebih berat secara ukuran dosa. Tapi apapun itu, ini bukan pembenaran pada kesalahan, bukan, tapi memang ada aturannya. Apa kalau ada dua dororani, dua bahaya, urtukiba khofuma, kalau ada dua hal yang bahaya, dipilih yang paling apa?
ringan kalau dalam konteks ya tadi. Kalau kita membiarkan pemimpin yang enggak benar, dipimpin orang enggak benar, tapi kalau memaksakan keos misalnya, ya milih yang enggak keos, itu kan ada aturannya di fikih, karena Nabi menghindari al-harat, hal-harat itu keos pembunuhan massal itu enggak boleh. Dan mayu adi ila dalik juga enggak boleh, yang bisa potensi begitu juga enggak boleh. Jadi saya mohon di antara aturannya Quran itu latas alu an nasya intu bedalakum tasukum, kamu jangan diskusi sesuatu yang kalau diperjelas malah kamu yang malu. Saya biasanya mencontohkan hal-hal yang ringan kayak suami istri. Misalnya Anda tanya sama Pak Munjid, istrinya tanya, "Mas, apa betul saya ini cinta pertama Anda? Bukan alternatif terakhir?" Wah, itu rata-rata orang nikah itu kan korban alternatif terakhir itu. Itu kalau ditanya sama-sama konangan itu aslinya itu. Ceweknya juga sama, apa betul Pak Minjit itu cinta pertama pilihan terakhir? Oh, saya sering mau nikah ini orang yang saya cintai, tapi takdirnya ini gitu. Itu kan orang dibilang takdir itu kan ya tersinggung. Jadi banyak hal yang kalau didiskusikan tuh masalah-masalah. La tas'alu an asya intu bedalakum tasukum. Kamu jangan tanya atau diskusi sesuatu yang kalau diperjelas itu malah masalah. Jadi itu etika ya, etika dalam diskusi juga jangan memicu lagi. Saya kira demikian, nanti ditambahi oleh Abi Profesor Kures. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pertanyaan saya akan gabung secara keseluruhan. Yang pertama, yang ngerasain saya terima kasih. Betul. Yang menunjukkan kesalahan saya akan sambut dengan baik. Jangan duga tulisan-tulisan saya, ceramah-ceramah saya tidak ada salahnya. Semua manusia bisa salah, bisa khilaf. Sehingga kita harus berterima kasih kalau ada orang yang mau menunjukkan kesalahan itu. Itu prinsip hidup saya. Ditegur cucu saya seringkali ditegur cucu. Oh, itu enggak begitu lagi. Gitu. Kenapa? Oh, ini ada perkembangan baru ilmu. Ya kan? Jadi saya tidak keberatan, silahkan. Paling kita, mari kita diskusi, mari kita ini. Yang kedua, jangan pernah beranggapan bahwa dua hal yang secara redaksional berbeda itu pasti bertentangan. Di dalam ilmu logika ada syarat-syarat yang harus terpenuhi baru kita berkata bahwa itu bertentangan. Kalau saya berkata si A datang, Anda berkata si A tidak datang, belum tentu bertentangan. Karena yang saya maksud dengan A beda dengan yang Anda maksud dengan A. Yang saya maksud dengan datang dengan pesawat, yang Anda maksud datang dengan mobil. Yang Anda maksud dengan A datang hari Senin itu, jadi tidak semudah itu kita berkata ini bertentangan. Itu prinsip dasar. Gajah, binatang berbelalai, benar ya? Binatang besar, benar. Binatang yang tunduk pada anak kecil, benar. Kebenaran bisa beragam. Itu satu. Yang kedua yang saya ingin katakan, bahwa agama Islam, saya bicara tentang agama Islam, tidak melarang Anda berbeda pendapat. Yang tidak melarang lahirnya kelompok-kelompok dalam masyarakat Islam. Yang dilarangnya pertengkaran antar kelompok. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Janganlah menjadi seperti orang-orang yang berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok dan berselisih. Kalau berkelompok tidak berselisih, mari kita bekerja sama. Mari kita berkelompok dalam kebaikan. Jadi aneka partai yang ada silahkan. Tapi itu sebabnya kita punya titik temu. Itu satu. Lebih jauh, tadi ada pertanyaan. Tidak bertemu. Apa tadi itu pertanyaannya? Ya.
bagaimana kalau non muslim? Ibu, buat saya jawabannya seperti ini, saya tanyakan pada Anda. Seandainya Anda sakit, ada dua dokter, satu muslim, baik, sholatnya, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, tapi baru lulus. Ada lagi dokter spesialis, non-muslim, keberagamaannya biasa-biasa saja. Pergi ke dokter mana Anda? Mau pergi haji, pilotnya baru lulus. Ada pilot yang sudah berpengalaman, mau diantar dengan pesawat yang dipimpin oleh ini atau itu. Pemimpin itu yang memberi kemaslahatan sebanyak mungkin, siapapun dia. Saudara tahu, yang membimbing Nabi, Nabi Muhammad hijrah itu non-muslim. Ya? Non-muslim. Jadi kita tidak melihat ini agamanya apa, apalagi dalam masyarakat kita. Bahkan dalam masyarakat masa lampau, masa khulafa, itu sekian banyak non-muslim yang diangkat sebagai pejabat karena dia memberikan kemaslahatan lebih banyak. Jadi, jangan anggap non-muslim itu tidak tulus. Saya sering berkata, jangan anggap hati nuraninya kapitalis itu lebih rendah daripada sosialis. Hati nurani itu dibentuk oleh pendidikan, oleh budaya. Jadi bisa saja, tidak ada masalah selama itu kemaslahatan. Panjang sih kalau kita mau cerita itu. Sedikit lagi. Seorang yang kuat tapi tidak beragama dengan baik, seorang yang lemah tapi agamanya baik, siapa yang Anda angkat jadi pemimpin? Dijawab oleh ulama, yang lemah kelemahannya bisa merugikan umat Islam. Yang durhaka kedurhakaannya untuk dirinya, kekuatannya bisa menguntungkan oleh umat, kepada umat Islam. Pilih yang kuat walaupun kurang beragama dia. Itu jadi lihat maslahat. Kita tidak, jangan terlalu lihat ini. Memang seorang katakanlah Kristen, Buddha, dia anggap ini lebih kuat, ini lebih baik, ini lebih, wajar, silahkan dia pilih itu. Tapi Anda juga silahkan pilih apa yang Anda anggap. Itu satu. Yang ketiga, ada mungkin sedikit lagi. Kita beda pendapat, masing-masing menggunakan logika. Seringkali logika tidak bertemu. Apa yang bisa mempertemukan kita? Saya pernah baca tulisan seorang filosof India, Shankara. Dia katakan begini, ketika kita menggunakan logika mencari Tuhan, kita bisa beda-beda. Tetapi ketika kita mencari Tuhan dengan hati, kita semua bersatu. Hati bisa mempersatukan kita, logika belum tentu. Logika tidak bisa menciptakan iman. Logika tidak menciptakan cinta. Yang menciptakan cinta dan iman hati. Mari dengan hati kita, kita mencintai bangsa kita. Betapapun perbedaannya tidak akan timbul perselisihan selama cinta tanah air itu ada. Ketika itu mengalah akal kita, udahlah, ini lebih maslahat, ini lebih baik. Anda kira suami istri selalu, ini yang jomblo-jomblo, selalu sepakat? Bertengkar juga, tapi cintanya menjadikan suami tunduk pada istri. Iya kan? Cintanya, jadi cinta itu perlu, hati itu perlu. Bahkan terkadang kebenaran itu ditemukan oleh hati, bukan oleh akal. Jadi kembali lagi kita mari mencintai tanah air, mari mencintai Indonesia. Dengan cinta semua problem akan terselesaikan. Saya kira itu dari saya.
Terima kasih banyak Pak Quraish dan Gus Baha. Ini kita sudah makin mendekati jam 23:30 karena acara kita hari ini 23:30 sudah harus selesai. Dengan berat hati, meskipun saya tahu masih ada banyak tadi yang mengangkat tangan untuk bertanya, itu bukti bahwa kita punya keingintahuan, punya kepedulian, ingin mengaji lebih mendalam. Insya Allah nanti ada kesempatan lain untuk Prof. Quraish dan Gus Baha supaya kita berguru lagi pada beliau-beliau di kesempatan yang akan datang. Oke, jadi ini apa namanya peluang istimewa yang pertama dari Gus Baha dan Prof. Quraish untuk hadir. Mudah-mudahan nanti kita akan ada kesempatan yang lain. Untuk informasi Bapak Ibu, Prof. Quraish yang sekarang sudah 80 tahun, belum lama pulang dari Abu Dhabi, itu kalau istilah bahasa jawanya keroyo-royo, berkenan meluangkan waktu untuk bersama kita sebelum Ramadan ini. Jadi kita sangat beruntung. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, panjang umur, dan terus memberikan pencerahan-pencerahan untuk kita semuanya. Demikian juga kita juga selalu berdoa untuk Gus Baha semakin produktif dan memberikan pencerahan kita dengan nalar-nalar beliau yang sangat kritis, yang selalu membuat kita berpikir ulang. Berpikir ulang untuk banyak hal, tetapi berpikir ulang untuk lebih mendekati kebenaran. Jadi kalau eyel-eyelan itu artinya orangnya, kalau tadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang gimana caranya kita bisa apa namanya menjaga ukhuwah kalau orangnya suka eyel-eyelan. Eyel-eyelan itu berangkat dari ketidakmauan berpikir ulang tentang posisinya. Jadi dengan forum ini insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa apa namanya bisa bersikap arif, bisa bersikap sederhana untuk selalu melihat kemungkinan salah di pihak kita dan selalu mau melihat kemungkinan benar di pihak yang lain. Sebelum ditutup, saya atas nama moderator pada siang hari ini, pagi sampai siang hari ini, kita sudah hampir 2 jam berdiskusi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada Prof. Quraish dan Gus Baha dan Bu Ova, kalau ada yang kurang berkenan. Dan kemudian sebagai penutup, kami mohonkan supaya Gus Baha, Prof. Quraish untuk menutup dengan doa. Oke. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf untuk semua yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada moderator dan juga kami sampaikan terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah memberikan banyak sekali bekal-bekal ilmu yang luar biasa untuk kita bisa menyambut bulan suci Ramadan tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penyerahan cindramata dari Rektor Universitas Gadjah Mada kepada 2 guru kita dalam acara Dialog Kebangsaan menyongsong bulan Ramadan. Merawat uhuah kebangsaan, menjaga persatuan Indonesia. Oke, baik. Baik, menurut fatwa Gus Baha, karena ini forum kebaikan dihadiri oleh orang-orang yang baik, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan semuanya mendapat berkah, semuanya sehat, dan kita akan ada kesempatan di waktu yang lain. Terima kasih. Sebuah bentuk apresiasi yang luar biasa dari Universitas Gadjah Mada untuk kedua guru kita. Yang pertama diserahkan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab. Terima kasih sekali untuk bekal ilmu yang luar biasa.
Bapak Ibu hadirin, apresiasi berikutnya diberikan kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim dari Rektor Universitas Gadjah Mada. Dan selanjutnya kami mohonkan berkenan untuk bisa melakukan sesi foto terlebih dahulu sebelum kita semuanya akan mengakhiri acara Dialog Kebangsaan pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru kita yang sudah banyak sekali memberikan ilmu-ilmu yang super bermanfaat dan juga luar biasa. Betul sekali, dan insya Allah kita semua siap menyambut bulan suci Ramadan tahun 2024 ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan ketaatan juga dalam setiap kali menjalankan ibadah-ibadah kewajiban bagi umat muslim, ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian maka berakhir sudah acara Dialog Kebangsaan menyongsong Ramadan pada siang hari ini. Akhirnya kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa diamalkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya sampai jumpa pada kajian-kajian indah berikutnya, dan kita saksikan bersama persembahan spesial dari grup musik Manunggaling Rebana dari Universitas Gadjah Mada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik 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 cik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yaqin. Sunan Raja Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Sahih. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah Salamun Ali, Ya Rafi Ashani Wa Daraji Anfata Ya Jirat Al-Alami, Ya Uhayl Al-Judi Wal Karami, Di Wal Karami. Sunan Gunung Ilmu Dagangan, but
Allah.